selawat dan salam kita di tengah malam ni kepada junjung besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di tengah malam ni kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita terima kasih kepada Tuhan kerana masih lagi dia kerah umur kita. Dia taruh umur kita ambo dan demo. Bolehlah kita ni sebelum nak meninggal dunia, boleh kita bekal sikit sebanyak. Boleh kita sediakan bekalan-bekalan nak pergi akhirat esok. Kerana kita orang Islam ni dah yakin bahawasanya yang duduk depan kita, duduk di hari depan kita ni ialah mati. Ha, matilah apanggil tempat perpisahan kita. Apanggil mati ni sepadah. Ha, kalau kecek mudah-mudah apanggil golok dengan sungat, golok dengan rata panjang. Ha, mati ni. Nak pergi ke akhirat ni, kena melalui mati. Kena mati dulu baru pergi akhirat. Maka kita ada berimeh belakang dah bahawasanya orang Islam ni dia ada alam dunia dan ada alam akhirat. Alam dunia ni dua tiga basuh. Mula-mula kita duduk di alam dunia, alam dunia, masa kita jadi benih. Masa kita berada di dalam perut ibu kita, so alam dunia juga. Bila kita tubik mari luar ni pun alam dunia juga, alam nasi kerabu, nasi belau. Bo kita duduk lama-lama habis. Ha, habis umur kita. Itulah kita mula pindah ke alam akhirat. Ha, Nabi kata alam akhirat ni permulaan dia mana? Mula di hari mati, pejam mata itu menemui alam akhirat. Maka alam akhirat ni banyak. Banyak tahun dia. Satunya duduk di alam barzakh, nama dia di alam kubur. Duduk situ berapa lama? Tak ada siapa dia tahu. Nabi tak tahu, Rasul tak tahu. Tuhan saja yang tahu. Lepas pada alam barzakh, alam akhirat berlakon. Gi kepada alam mahsyar. Bakit pula kita nak menuju, nak gi ke kampung kita, nak klik rumah kita asal. Ha, duduk di alam mahsyar. Gi duduk ladung di padang mahsyar, tempat ladungnya. Gi ladung habis topek Cina, Sia, Kabu, Keling, Amerika, mana duduk situ berlaku. Fuak kita duduk situ berlaku. Sebut kata manusia duduk situ berlaku. Tak ada kira dah. Maka situ tempat pilih. Tempat Tuhan nak pilih. Siapa dia beriman, siapa dia bertakwa, maka dia pilih tak suku. Ibarat mudah-mudah kita pergi nampak kat situ orang muka kokok. Giladung situ berlaku. Cuah situ. Ada berlaku siya topek Cina Kabul situ berlaku. Sebab orang muka kokok lah. Ha, buta pun ada. Ular lerek pun ada. Pakarang pun ada. Puting kayu pun ada. Batu pun ada. Maksudnya buka pokok berlaku. Ha, mulalah pilih. Bo pilih jadi dua tambung. Hak kafir setambung, hak Islam setambung, hak beriman setambung. Ha, hak kafir terjun ke neraka. Hak Islam lagi pula nak titi siratal mustaqim, kena timai amalan dulu, hisap amalan. Ha, tidak. Kena hisap dulu belum nak meniti. Tu yang ketiga. Lepas sudah hisap siap belaka dah, barulah berjalan meniti siratal mustaqim. Meniti tak ada arah caping gapo gak sapa di pintu syurga. Ha, ni orang berjaya nak ayat kata. Ni hak Tuhan dia ajak dalam Quran siap-siap belaka dah. Bo masuk pintu syurga, cuk. Bis. Tak ada dah. Sapa kampung kita? Sapa dah kampung kita? Ha, tu hak baru cuk ciwit kita. Baru sapa situ? Duk situ tak ada apa dah. Munggu kampung dah, nak klik situ lah kot. Nabi Adam pun nak klik situ. Siti Hawa nak pergi situ. Nabi Muhammad pun nak pergi situ. Siti Khadijah pun nak pergi situ. Nabi Ibrahim pun nak pergi situ. Nabi Ismail pun nak pergi situ. Semua nak pergi situ berlaku orang beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana situ tempat kehidupan kita sejati. Ha, itu kampung kita. Nak klik dia tu. Lebih-lebih lagi Nabi Adam dengan Siti Hawa yang duduk dah.
Dia duduk lama dah di syurga tapi tipu di iblis. Paksa kena turun ke alam dunia. Tuhan marah ke dia, waktu turun mari. Lama di dunia, 1,000 tahun. 1,000 tahun dah ni duduk dalam kubur tu, kelamin tu. Kelamin duduk dalam kubur. Tapi duduk tunggu nak pergi denung belakang. Nak pergi sekali pula, nak klik denung pulak. Orang lain tak pernah masuk lagi. Nabi kita pernah masuk dah, malam Isra' Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj star je lah, gaduh-gaduh. Nabi kita. Tak ada. Nabi kata, itolak tu fil jannati, aku pergi tengok dalam syurga. Faraitu aksara min ahliha, aku nampak kebanyakan ahli syurga. Al-fuqara'u, ialah puak-puak sesak belakang dalam syurga. Watolak tu finnar, aku pergi zairah neraka. Faraitu aksara min ahliha, aku nampak ahli kebanyakan ahli neraka. An-nisa'u, orang tino banyak sekali masuk neraka. Ni Nabi tengok dah malam Isra' dan Mi'raj. Hak lain tak nak temu lagi. Hani nak rakyat kata, semua kita nak pergi denung belakang. Dan siapa denung, baru temu dengan kampung kita. Kita pun duduk dah dulu. Tapi tika tu kita jadi alam benih, alam zuriat. Yang mana duduk di selbi Nabi Adam alaihi salam. Yang mana Tuhan kata, alastu bi rabbikum qalu bala. Tu alam zuriat dulu. Semua mengaku kata Tuhan belaka. Tapi boleh jadi manusia pecah dua. Kafir sebelah, Islam sebelah. Kita mujur lah je tak di Islam kita. Tidak ni pun nak pakai kura lagi kita. Ni nak ayat mujur. Jadi benih kita Islam. Alhamdulillah. Orang lain nak jadi Islam, kita mengucap. Tengok cak awak baru ni. Dah masuk dengan kain kuning, mari. Dia mengucap di tani mana. Tengok orang nakak apa? Nak cawak kamu masuk Islam baru ni? Tu nak ayat tu. Habis tu kapung. Tu kena mengucap lah. Kita tak dah. Ni nak ayat kata, kita orang Islam asal dah. Ni. Jadi kita nak pergi sana belakang ni. Yang jadi masalah hari ni, kita nak pergi sana ni, kita kena buat persiapan dulu. Apa ni? Persiapan menjalan kematian. Persiapan menjalan kematian. Gapo kita kena cedek nak pergi sana. Sabit tu kena belajar. Sabit tu Tuhan perdu suruh mengaji. Sebab tu mengaji ni wajib dalam Islam. Tutup ti ilmu. Bukan masa budak saja, masa tua pun suruh belajar. Kita tak dah dah tua. Dah pergi lah hari nak betul Fatihah. Masa malah pergi aku. Tak ada gigi klik peri ke tu guru. Malu nak baca, malu nak baca. Kacau nak buat kata kena tu. Saya kata walabbo, ya walabbo. Nak pergi betul malah. Tengok. Ni, buat kerah perut raya tu. Dia ngaji ni Nabi royak dah dalam hadis dia. Kun aliman. Nabi tekan kita jadi orang aling. Tak ada yang dia aling. Tak aling dah. Au muta'alliman, ataupun jadi orang belajar lah. Tuk paki. Cukur kepala, pakai lipat cepik, hidup pondok. Tak ada jalan dah kita. Cabai berdeha, anak cucu dah. Nabi kata yang ketiga apa? Au mustami'an. Tengok Nabi katakan, taklih dua tu menjadilah orang dengar. Pualin. Suruh dengar, nak yak tenuk juga. Nabi kata, wala takun rabi'an. Menjangan jadi orang yang kepak. Gapo yang dia kepak? Aling podok, hidup pondok podok, dengar podok. Pakai bapak dok belako. Nabi kata jangan dok belako, jangan. Nabi kata kena dok belako. Benasalah orang okay, dok belako. Ni kita gari. Nak royak tu tua cara tua, dengar cara dengar, kena belajar. Geno begitu lalu hai suruh tutup di ilmu, kalau kita tak nyata di alam akhirat, mereka kita kena belajar. Kena belajar. No tahun mana kita nak pergi? Tak usah kata nak pergi alam akhirat. Kalau orang royak kata, hei, mungkin kena pergi Amerika, kena pergi Amerika. Teket siap lah kalau kajak eh. Kata pergi pihak dia lah. Bogok dia lah. Pak kita nak pergi lagu mula. Kena operang dulu. Mula-mula kena ngapa ABC habis dulu. Dia ni yang kecil putih. Pas nak pergi royak kena, nak berok ke, nak tanya jamai di mana, nak tidur di mana, hegur berapa. Terus nak pergi cak bisu, kita. Gitu tak?
kena ubrung dulu, kena reti. Kena retilah kodak-kodak. Tak banyak pun, sekurang-kurang boleh lepas. Boleh tanya harga berapa. Ha, mana kedai? Ha, mana kedai? Mana rung rang? Ha, tu. Bukan nanti banyak. Ha, ni kita kena tahu juga. Nak pergi sana. Tidak lagi petak mana kok. Tu nak ajak kata tak dunia, tak tu. Apatah lagi pergi akhirat, pergi tak klik dah kita sore-sore. Kalau saat ini kita boleh ajak saing-saing lagi. Kita mungkin dengan orang siar pula. Oh, kita ajak siar pula, kita tak kerti. Tanya dia mana weh. Oh, dia pandai, dia orang lama dah. Boleh tolong kita. Dia nudak dah. Tapi Sayyidina Uthman bila nampak kubur teriak selalu dah. Sayyidina Uthman menantu Nabi, sahabat Nabi. Bila dia jalan daripada pasir nampak nesel dua tiga putung dia. Dia teriak, teriak lagi dah. Teriak. Basah janggut-janggut Sayyidina Uthman. Dia takut kubur Sayyidina Uthman. Kita pun takut juga kau hatu. Ah, tidak. Bedih kula dia dah tak harap lagi. Cawak kotak lagi. Lakuh kubur. Dia macam bedih dah dah. Bedih tak ada harap. Oh, kenapa hatu bedih? Eh, tak ada main kau tak harap. Ah, no, ya. Kita takut kubur. Uthman pun kata aku gatu. Takut ke azab kubur. Saya ingat sobat dia tanya, hei Uthman, kena kat mung ni? Bila temu kubur, mula teriak, mula tak boleh jalan. Ya kaya, aku ni nak kaya. Nabi dia kaya, Rasulullah dia kaya, lalain raku, aku tak takut. Nabi dia kaya, orang kena azab di pada masa esok, aku tak takut. Tapi yang gelap kubur, aku takut. Ha kena? Dia nu orang ramah. Duduk dalam neraka, kena azab. Orang okay, ramah pakai duduk tepi. Walaupun aku kena azab, tak ada apa saya, aku tak takut. Haa, dia kata. Duduk di pada masa, orang okay, ramah duduk jalan. Berjuta-juta, beribu-ribu juta, beratus-ratus beliau. Manusia. Aku tak takut. Tapi dalam kubur ni aku takut. Sore-sore diri, dia kata. Haa, tu Sayyidina Uthman nak ayak. Tu setara Sayyidina Uthman. Haa, tu nak ayak kata takut pada kubur. Kerana apa? Kerana naroyak atau bimennya persiapan kita lagu mana dari akhirat esok. Kerana gapo? Kerana hodok gidah tak ada royak gapo. Gih sore rai, dua rai, senyap, 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 senyap. Tak ada lagu mana-mana. Kata beribu-ribu orang klik kat sore tu lu royak. Mudah kita cedek gapo nama nak sedia kasi. Haa, keluarlah nak cedek banyak mana. Selawat nak jadi banyak-banyak. Semayang nak jadi banyak-banyak. Mudah. Tak ada yang royak. Ha, hak ni kau bimbang sekali. Sabik orang hak gidah. Bagaimana Tuhan dia royak dalam Quran. Tengok Allahu Akbar. Ahli kubur duk merayu ha kepada Tuhan. Duk minta nak klik kapu. Nak klik kapu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tu di antara ayat Quran tu. Rabbana absarna farji'na na'mal saliha inna muqinun. Eh Tuhan ku aku nampak dah. Ah tu. Ah tu. Inna absarna wa sami'na aku dengar dah aku nampak dah. Farji'na na'mal salihan hattalah aku klik kapungku semula. Klik apa tu? Na'mal salihan kami nak buat amal soleh dah. Tu rayu wei orang lah kubur. Minta Tuhan nak hatta klik kapung pupuk. Ha, ya Allah hatalah kapung pupuk semula ya Allah. Aku nak buat amal soleh dah, aku nak semaya, aku nak puasa, aku nak buat kebajikan dah. Tengok. Inna muqinun, aku dah yakin dah ya Allah. Tu kata-kata ahli kubur. Bila dia pergi jumpa sana, ha, tu dia. Temunahlah. Tidak nak klik apa kan sedap. Kalau sedap nak klik apa? Kalau duduk sebaik-sebaik. Ni dalil kata susah. Susah. Tidak Nabi tak royak. Orang duduk di kubur. Mayat di kubur. Nabi kata semua orang lemah air dah. Al-mayitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat di kubur ni semua orang lemah air dah. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Duk tunggu doa daripada orang hidup. Saudara dia. Au sadaqatillahu. Atau duk tunggu sedekah. Ha fa iza alhaqathu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Bila orang sedekah dia dah, bila orang doa dia dah,
khairul lahu minad dunya wa ma fiha, terlebih baik pada dia daripada dunia dan isi-isi dunia. Hani Nabi kata nak ya tu orang dalam kubur supaya orang lemah hai. Ni orang susah. Orang susah duduk dalam alam akhirat supaya orang lemah hai. Pak kita nampak dah orang lemah hai. Tak kena tengok nampak dia otak terbayar dah rupa dia tu. Tasawur di otak kita dah. Ha, lagu mana? Blok blok blok. Dulu, 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 dulu. Ha tu orang lemah hai. Ha, saya minta tolong tu orang lemah hai. Tak ada orang lemah hai tu. Rati, rati, rati. Tak ada. Ma kau buat-buat tolong. Takut lemah nak jaga diri dia. Ha, nak jaga nyawa dia. Ha, nak habis nafas. Tu noyak. Nabi sebut, Nabi buat bandingin sebut orang lemah hai. Nak raya tu duk minta tolong, duk manggi. Tu nak rayaknya. Duk minta tolong, duk manggi dalam kubur tu. Supaya dengan Tuhan kata ni. Eh, supaya Tuhan raya ni enggak. Ni keadaan kita mati lagi. Kena tiap orang yang tak ada amalan. Orang yang tidak ada amalan pasal ni lah. Ni sebab dia. Keadaan dia, rupa dia lagu ni. Ha ni. Tapi hari ni, amal dia raya ni tak nak punya mati lagi ni. Duk nyawa seh-seh-seh ni. Tak tahu takut di hari karanya ada orang tiga orang kaya lah. Haa, tu nak royak tu. Tapi kada Nabi dia royak tu, dia royak bersending lah. Hanya tunggu hari kita, kamu nafas kali terakhir. Bila orang kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata dia tu, tak ada dah weh, saat ni. Tu ke? Sakit ke apa? Allah, banyak hari dah dia. Banyak hari dah lah, kawan tak khabar. Tak ada apa banyak hari, dia kata pergi ke mana. Haa, hari tu hari bye-bye dah. Hari tu hari bye-bye dah, hari bye-bye dah. Hari kita hamu napah kali terakhir dah. Haa, bila anak beranak kita duduk keliling kita. Ni anak sulung, ni anak yang kedua, yang ketiga. Ni sepupu, ni anak saudara, ni bini ke tepi ni. Ni pak saudara tepi ni dia. Tak ada apa dah. La ilaha illallah. Haa, tak ada apa saya lah. Itu nak pergi dah. Dia simpan lipat kain, nak pergi dah. Tak ada apa dah. Haa, hani nak ayat tu. Kau ni yang kita paling takut sekarang. Tak ada apa apa dah. Sosok yang mari berduduk itulah. Dia pandang-pandang, tak ada apa dah. Dia tu saya tarik siap dah. Tarik oi dah. Hari itulah hari kita bye-bye dengan ahli keluarga kita. Kalau tu laki mati, bye-bye ke bining dah hari tu. Memang duduk lah, aku nak pergi dah, memang. Maaf kat aku kata, memang. Apa yang kita duduk dua selama 23 tahun, 40 tahun dua ni. Maaf kata, ada salah ke apa memang dengan aku. Maaf lah kat aku kata, aku nak pergi dah, memang. Mudah lah dengan anak-anak tu. Seolah-olah winjar kita duduk kecek. Hari peninggalan kita. Hari perceraian kita. Hari perpisahan kita. Pergi tak akan kembali sampai bila-bila. Hani nak ayat kata kita. Lagu ni lah. Dia tunggu. Ambalah ni pun dia tunggu. Dia tunggu ni. Tapi bila tu hai nak cekik-cekak bila tak tahu. Allah Alam. Tapi kita comel lah amalan kita secomel-comel nak ayat tu. Tak ada dah. Hak berguna sekali nak ayat. Sesuatu ayat lah. Siapa dia pongos. Siapa dia handelai. Kau sesuatu ayat lah. Hari tu kena tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu nak ayat. Siapa dia kedebe. Siapa dia lagu mana. Sesuatu ayat lah. Nah, ayat kena tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Taala bila Malikul Maut mai ke rumah kita, dia tak kenal siapa dia. Bila Tuhan kata siapa dah, siapa ambil, ambil, ambil. Duduk di mana? Duduk dalam pagar, boleh pagar. Duduk tanya morel, tanya morel. Duduk dalam rumah, rumah. Duduk dalam ICU, ICU, tak ada kira hari itu. Itu nak ayat hari kematian kita. Hari kita bye-bye dah, bye-bye dah. Itulah yang panggil berpisah sungguh. Tu perpisahan kita sungguh. Cerah sungguh dah. Bila nak jumpa? Wallahu a'lam. Illa man rahimar rabbuh. Melekat orang yang Tuhan rahmat dia. Nak jumpa di padang mahsyar ke? Nak jumpa di tempat ladung ke? Wallahu a'lam dah. Hani kijai Allah Ta'ala hari perpisahan kita. Haa. Nak yak bila kita bakit. Tu nak yak. Kalau dah bini mati pun dia makia juga. Akan bebas dengan tu lelaki. Wemu. Kuna gidah. Wemu. Mundurlah dengan anak-anak aku tak boleh pergi dah. Aku Tuhan panggil aku nak pergi dah. Maaf kata, weh mengaku. Selama kita duduk dua ni, tahu mana aku ni deraka ke mung ke. Aku takut aku deraka ke mung, weh mung maaf kata aku. Haa tu, bining nak ayat. Salah gitu. Tak ada dah. Hari kalau boleh tengok, teriak serebeh nak ayat tu.
Roh kita teriak sebeh, tak boleh tak segi, tak segi. Tak segi cerah. Kasihnya ibu bapa, anak-anak tu laki semua. Tapi terpaksa kena pergi. Nak tak nak, kena nak. Nak pergi tak segi, kena pergi. Ni hak Allah Ta'ala, Raya. Ni Raya, ingat boleh. Haa, ni. Haa, ni keadaan kita lagi ke datang. Maka bila kita pergi, gapa nama, gapa persiapan kita, iaitu tak lain tak bukan amalan-amalan kita, kebajikan kita, tak ada dah. Tak supaya dia royak lah. Tidak Tuhan tak royak, fastabiqul khairat. Tuhan suruh berlomba buat kebajikan. Suruh berlomba. Ha, suruh berlomba. Kenapa dia mau wish 100, kita wish 200. Wish 200 kerana Allah Ta'ala. Banyak, banyak, banyak cerita-cerita banyak. Jangan nak nunjuk demo lah, tapi kita pisah banyak. Ha tu. Demo ngatik 100, kita tel 500. Suruh berlomba, 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 berlomba. Barulah kita ni seni di akhirat esok. Tak ada benda yang nak bahagia. Malaikat orang yang bawa bersama dia yang amal-amal kebajikan. Amal kebajikan. Sebab tu orang tak ada amal. Ya Allahu Akbar. Teriaklah habis air mata jadi darah sekalipun. Tuhan tak hantar klik dah. Duk minta saja. Ha, duk minta saja yang nak ayat tu. Sebab tu tak dapat tidak kita kena ha, kuatkan amal ibadat kita. Lebih-lebih lagi learning, learning, learning. Kita hidup di dunia akhir ni. Duk di penghujung dunia. Ha, kita ni. Serba maksiat duk beripung di hari ni. Maksiat duk beripung di hari ni. Ni mujur buat kita ni ayat ni. Berehi juga. Hotak khabar banyak mana lagi hari ni. Hotak khabar tak nak belajar ilmu agama lagi. Hok pakai seluar jin tak nak saling kain sarung lagi banyak mana. Hubel pak bulu hidung dah tak ada masuk sejik lagi banyak mana. Ha, tu nak ayat tu. Banyak mana lagi duk lalai. Lalai ingat Allah Ta'ala banyak mana. Pas bila, weh, bila, 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 bila. Bila duk tunggu gapo lagi. Allahu Akbar. Kalau tahu no ya tu Allah. Nabi satu kali dia duduk dalam masjid Madinah. Sobat tengok Nabi kita duduk teriak. Air mata titik tak, 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 tak. Sobat kita tanya, ya Rasulullah. Apa menyakit timu? Siapa dia menyakit timu, ya Rasulullah? Boleh duduk teriak ni. Membosai ke mana, ya Rasulullah. Koyak kak. Aku penembuhmu, ya Rasulullah. Aku pembelamu, ya Rasulullah. Nabi kata, dah, dah, dah. Hani duduk teriak, ya Rasulullah. Nabi kata kena lau ta'lamu nama a'lamu la duhiktum qalilan wala bakaitum katsira. Kalau mung tahu hak aku tahu. Kalau mung tahu hak aku tahu, nascaya muduk hari-hari akan menangislah banyak dan akan suka sedikit saja. Tapi tak ada Allah Tuhan tak boleh tahu kemung. Aku ni tahu pas ke dalam patak neraka mana aku tahu. Tu Nabi bimbang tak bimbang teriak semua dia sedih. Tapi tu Hewit House kat dia je. Kalau mung tahu sebab aku tahu. La duhiktum qalila. Nasaya mung duk hari-hari suka sikit je. Walabakaitum kathira. Nasaya mung akan teriak lah banyak hari-hari. Ni nak ayat Nabi kita takut. Nabi kita takut. Dia nampak alam-alam akhirat. Nampak cacat. Haa. Ni nak ayat. Kita tak nampak gabung. Kita tak belajar. Sambil tak ada buat gabung. Tak ada kena. Nangan tidak. Tak ada kena-kena lagi. Ada buat senang buat ni. Dia akan mati-mati ni bubu kacau. Haa tu nak ayat tu. Oh kalau mati nak ayat tu. Nabi dia ayat lah hadis. Sekor roh nak tubik. Sekor roh nak tubik tu Allahu Akbar. Supo dengan orang cicin dengan pedai beribu-ribu. Jump, 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 jump. Sakit tak sakit hari nak mati. Tu nak ayat tu. Ada riwayat lain Nabi katakan tu. Supo dengan orang lapoh kambing. Supaya orang sembelih kambing, lapoh kambing, lapoh lembu. Lagu mana weh? Roh nak tubik pada badai kita ni. Supaya tak ada katung kambing di dahak moktah. Dahak setoh. Gelar di tekak. Duri di kaki, gelar di kaki. Gelar di perut, turih di perut. Pakak pegel, di, pakak pegel kulit di tekak belakang. Orang tiga, empat orang. Ha? Satu, dua, tiga. Seruf. Heret kulit kaliguf. Tu nak ayat kata. Kulit yang duduk dekat diisi sekaligus lolos tubik. Lagu tu dah roh nak tubik pada badan kita. Tu hari kematian kita nak ayat tu. Sakit tak sakit? Ha, tu sakit. Tapi kita nak gelepar talih kerana melekat nak pergedah. Melekat nak pergedah hari kita mati nak ayat tu.
Sebab tu dalam kitab-kitab ulama nah, dia royak kata orang kafir dia nak mampuh. Dia gelepat tup 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 tup. Gino, malikil maut dia godeng dengan sayapnya atas dada. Orang kafir bila orang yang nak mampuh, dia turun lari habis duduk tanah. Dia koci bitu. Dia itah ke lubang dinding. Kalau nampak senyap dah baru dia naik. Gino mampuh lah. Kalau tak mampuh dia dikup kup kup kup. Dia lari, dia takut, dia takut. Gino, kerana dalam kitab ulama kata, malikil maut dia godeng dengan sayapnya atas dada. Tu nak bujubik. Supaya kita kata ahyar teh. Hanya di cokoh ambil kayu. Pong. Bop. Lebop. 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 Kepai. 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 Pau. Ada dah. Ha lagu tu dah. Ambil roh. Orang kapi lagu tu. Orang mu'min dah. Orang mu'min yang mari pergi. Mari pergi. Mari pergi. Pergi. Siap. Yang ambil perleher-perleher. Yang ambil kokoh. Kokoh. Tu. Kalau orang tak lebih semayah mana. Yang ambil derah. Kadang-kadang nak ayat kita nampak tangis-tangis si mati ni. Nampak ketak kuku-kuku. Tengok orang tekang. Nak tubik roh, nak tubik roh. Kang tangis ketah. Hujung kaki dia titik-titik-titik-titik-titik-titik tu. Tu orang nak mati nak ayat tu. Ha, tanya orang menguai mayat. Kadang-kadang temutai pun ada. Mayat siapa tubik tai nak ayat tu. Kadang tubik acting basah kain nak ayat tu. Tu sakit tak sakit. Kita orang tak tengok, macam ada, macam ada. Hari ni noyak, hari kematian noyak tu. Tapi tak ada amalan, tak ada rahmat, tak ada, tak ada lah. Sebab tu kita nak minta semua, ya Allah. Jangan sakitlah, ya Allah, matiku ni, ya Allah. Ya Allah, jangan sakitlah, ya Allah, matiku ni, ya Allah. Nak minta. Tu kita nak minta lah doa tu. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Itu aku jangan sakitlah ketika sakaratil maut. Tika nyawa dari halkum, duduk tarik nafas dia. Jangan bersakitlah, ya Allah. Sakit, tika tu sakit, 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 sakit. Tu Nabi kita nak mati, hari Nabi nak mati, dia tanyalah Jibril alaihissalam. Ha, dia tanya Nabi kita. Nabi sakit 13 hari semua. Hari 13 Nabi tanya. Jibril, malikil maut, mari pagi ke rumah Nabi kita. Mari pagi malikil maut, hari Nabi nak mati. Hari yang ke-13. Lalu tu lah. Ketua itu kuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi dia tidur lah. Hari 13 dia ikat kepala. Sakit kepala Nabi kita. Nabi mati sakit kepala. Nabi kata kena. Fatimah. Ananda cuba kita tengok siapa dia duduk pintu tu. Nabi kata. Fatimah kita tengok lah. Buka pintu kecil. Haa. Dia risalah. Dia tanya kan, Pak Timur buka pak, Rasulullah ada? Kata Pak Timur ada, tapi dia tak terima tetamu hari ini. Kerana dia terlalu sakit. Paling nyok perak. Pak Timur mari, Nabi kata siapa dia Pak Timur? Orang Badawi. Orang Arab Badawi. Dusta mari pula. Malikil maut dia merupakan Arab Badawi. Kok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fatimah tu pergi pula tengok orang tu lah ya. Tanya pun tu lah. Rasulullah ada? Fatimah kata ada tapi dia tak terima tetamu hari ni ya kerana tetamu dia sakit. Tu pergi pula. Bawa mari yang ketiga Nabi kata kena. Fatimah izinkan dia masuk. Boleh jadi dia ada hijau besar tu Fatimah tu. Nabi dia tidur. Haa. Fatimah pergi buka pintu. Tafadhal masuk. Masuk mari cokoh pergi Nabi kita. Nabi pun jengok. Nabi dia tidur. Nabi kata. Kena kata malikil maut. Duduk tepi Nabi. Fatimah duduk dalam. Kerana orang jatuh, mari. Nabi tanya, malikil maut, mu mari buat apa rumah aku? Mu mari buat apa rumah aku, malikil maut? Malikil maut jawab, ya Rasulullah, ya Habiballah. Aku mari ni dua pekerjaan besar-besar. Aku mari ni dua pekerjaan besar-besar. Yang pertama, aku mari ziarah. Aku mari ziarah mu kerana mu sakit. Mu terlalu sakit. Yang kedua aku mari ni kerana perintah Allah Ta'ala suruh mari. Ajar mu dah sapa dah ya Rasulullah. Dua kali mari. Nabi duduk dia. Nabi duduk dia tak kata gapo. Duk setah Nabi tanya malikil maut. Mu tak nak jumpa dengan Jibril. Duk mana Jibril? Kata di malikil maut. Aku bila-bila turun saat ni. Ku tengok Jibril duduk di langit yang pertama.
Dia masuk baris para-para malaikat di langit yang pertama. Nabi kata dia buat gapo. Dia masuk baris. Count hell. Mereka hodoh di langit pertama masuk baris. Kata di Nabi masuk baris buat apa? Nak menyambut ruhmu setelah lagi ya Rasulullah. Nak menyambut ruh. Semua raja nak pergi kapung dah. Para malaikat di langit pertama ni masuk tel baris, baris waktu. Nak tongrap ruh Nabi kita kemuliaan Nabi kita Muhammad. Nabi budak dia. Dusta. Kai. Tak apa dah. Tuwe dah ada apa tak apa. Ustaz bunyi kok 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 pula. Nabi kata Fatimah cuci muka ustaz apa dia tu. Izin dia masuk. Di muka masuk orang Arab juga. Masuk. Masuk pergi duduk sebelah Nabi. Nabi tengok-tengok. Boy nak sapa assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Habiballah. Nabi dengar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jibril, genom ulama ya Jibril. Genom ulama mari ya Jibril. Mun buat gapo Jibril? Jibril kata ya Rasulullah, sebentar saat ni aku duduk di langit pertama aku masuk barisan. Genom kerana nak menyambut ruhmu sekali lagi ya Rasulullah. Nabi duduk dia. Duduk dia. Bo duduk dia masuk. Bila duduk dia masuk. Nabi tanya, ya Jibril, aku nak tanya mu sepatah. Sebelum pada aku hamuh nafas kali terakhir. Sebelum aku mati, aku nak tanya mu. Jibril kata, apa ya Rasulullah, aku nak tanya. Adakah sakit mati yang aku nak mati sekali lagi? Itu soalan Nabi kata Jibril. Adakah sakit? Adakah sakit mati yang aku nak mati sekali lagi? Jibril tak jawab. Jibril tak jawab. Jibril paling muka aku lain. Duh, Ustaz Nabi tanya pula. Ya Jibril, aku nak tanya mu sepatah. Adakah sakit mati yang aku nak mati sekali lagi? Sakit ke tak mati aku nak mati sekali lagi? Jibril paling aku lain. Tak boleh jawab peh. Duh, yang ketiga Nabi tanya pula. Ya Jibril, aku nak tanya mu sepatah. Belum pada aku nak mati ni. Sakit ke tak mati aku nak mati sekali lagi ni? Sakit ke tak mati ni? Jibril paling kot lain. Bila Jibril paling kot lain, yang ketiga Nabi kata gena. Ya Jibril, mu beci kat aku gena. Mu marah kat aku gena ya Jibril. Jibril boh dengar Nabi kata gitu. Jibril boh jawab. Ya Rasulullah, aku tak sanggup nak tengok muka orang yang berlepas roh kali terakhir. Tu jawab apa ya Jibril. Aku tak sanggup nak tengok muka orang yang berlepas roh kali terakhir. Dia tak ada orang yang sakit, tak ada orang yang dok-dok. Tapi dia tak sanggup nak tengok muka. Tak kesia. Oh, Nabi pun duduk dia. Dia setar raik Jibril. Jibril raik tak nampak. Dia ada. Fatimah pun tu baik. Tak ada nampak orang yang sebut. Tu baik. Tu baik. Mari siapa pak Nabi kita. Mari bisik dengan Nabi kita. Mari bisik ayah. Kali kita dengar ayah. Ya Rasulullah. Siapa dia mari saat ni? Tanya dia, tanya. Fatimah tanya. Ya Rasulullah. Siapa dia mari saat ni? Hak dulu siapa dia? Hak dia ni siapa dia? Nabi berkoyak lah Fatimah. Hak dulu tu kerja dia ambil nyawa orang. Teriak lah. Fatimah teriak lalu dah. Dia reti kata ayah yang nak mati dah hari ni. Dia tahu kata Rasulullah nak mati dah. Teriak. Lama teriak. Teriak. Sampai mengisak teriak. Lalu tu Nabi kata gini. Fatimah beradulah teriak. Fatimah teriak selara mana pun tak boleh tebuh. Roh ayah tak boleh tebuh. Tak boleh nak bayar. Tak boleh apa. Tak jadi gana-gana tak. Beradulah Fatimah. Fatimah pun beradu. Kacau beradu. Badu teriak. Mata merah Fatimah. Dia tahu dah kata nak. Nabi nak mati dah. Ayah yang nak mati nak meninggal dah. Tu hari akhir. Hari Nabi kita mati. Lalu tu dah. Nabi kata kena. Hei Fatimah dengar. Ayah nak ayah ni. Dalam keluarga kita. Fatimah lah akan ikut ayah. Mula-mula sekali lepas pada ayah meninggal. Fatimah lah akan ikut ayah. Lepas pada ayah mati ni. Fatimah akan ikut ayah. Fatimah suka lalu dah.
Bila dengar kata ayah dia nak itu dia, ayah dia royak atau dia. Dia lepas pada Nabi mati, dalam keluarga Nabi, dia lah Fatimah. Tikah ni bulat dua orang ni. Nabi mati ni bulat, Fatimah mati lah. Itu royak. Dia suka, suka, suka. Nabi royak tu nak mati, suka, suka, suka. Haa, ini keadaan royak kata. Ni Nabi nak mati royak tu. Haa, buku sakit Nabi tanya. Sakit ke tak mati ni? Ha, mati aku nak mati ni sakit ke dah? Sakit ke dah? Tanya royak tu. Ha, ni keadaan kita ni. Ni keadaan kita lagi ke datang. Ha, sebab tu royak tu tak ada. Amalan saja royak tu. Amalan yang soleh saja. Yang boleh menahankan kita. Yang boleh menguraikan kita segala-galanya tak ada dah. Ha, Tuhan bi rahmat. Bila kita orang beriman, bila orang kita bertakwa royak tu. Tuhan rahmat, Tuhan rahmat. Nak mati royak tu, kadang-kadang setengah orang tak nampak. Sengah-sengah orang tak nampak kali mati. Bila amalan dia banyak, cuba tengok kok. Orang baca Quran banyak. Orang zikir-zikir banyak, cuba tengok. Nak mati, nak ayat atas hari nak mati. Kadang-kadang tak ada apa. Kadang-kadang turun, sudah semayah subuh. Sudah semayah subuh, kelih rumah. Eh, memang kena aku rasa tak sedap eh. Kena aku rasa tak sedap, memang rasa ketat dari dada. Haa, kelik lah. Eh, curi memang curi air kat sebelah. Aku nak makan, nak minum ni. Masa tak sedap nyawa ni. Bining gida aku tak ada siapa kadang-kadang. Tengok tu laki gelayah lah. La ilaha illallah. Perak dah. Tu bining mari dah sambut kepala. Ya. Cuba tengok, pergi mudah-mudah. Bila orang banyak amalan. Kerana apa? Kerana orang ni tidak ada dosa. Ada sikit-sikit. Pahala dia banyak. Ha, pahala dia banyak. Kerana apa? Nabi dia royak dah. Siapa dia dosa banyak. Tuhan dia disakit. Ha, tu. Tuhan dia disakit. Ha, tu. Apa ni? Gabok. Masa yang dia sakit ni, Tuhan kifaratkan dosa dia. Ha, tu. Tuhan kifaratkan dosa dia dalam hadis Nabi royak. As, apa ni sa'atul amrad yuzhibna sa'atul khotoya. Masa-masa kita sakit ni ialah duk kifaratkan masa yang kita buat dosa dulu. Ha tu. Sampai orang dosa banyak kadang-kadang sakit. Allah dia tulah 4 tahun dah. Buruk dah belakang-belakang tak mati lagi. Tu hai duk kifarat, 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 kifarat tu. Sakit tu. Dia sakit tu macam. Sampai orang sakit tak suka. Dia tu 4 bulan. Dia tu sebulan setengah. Dia tu seminggu ya. Dia tu tak ada sakit ke apa? Dia pun tak ada sakit apa. Boleh yang mari tanya. Hei, mulan sakit ke apa kak? Masa pun mari dulu dia kecek dengan kita. Hei, nak ayat alih. Tak ada sakit ke apa? Oh. Kita duduk dapur ni. Dia royak sikit-sikit tu. Oh, tak suka kata nak mati. Ha, kata tak. Hanya ya. Bila orang ini tidak ada, tidak ada tidak ada dosa banyak. Dia dosa banyak tu hendak boleh syurga, dia wis sakit dulu. Sakitlah, sakit, 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 sakit. Ada setengah orang tu kau 4 5 tahun duk sakit. Buruk belakang-belakang dia helet hai dah. Kifarat lagi. Tiap-tiap wi nanti kifarat, kifarat, kifarat. Tapi orang sakit alhamdulillah. Genawi hari ni. Itulah Tuhan we no I know. Kawan ni maaf hati we kawan. Alhamdulillah Tuhan we lagu no I know kita. Ha kita tak. Ha ada sakit no ya tu. Sakit. Tuhan kifarat dosa tu kifarat. Boyo kifarat tinggal tak banyak dah. Kita banyak ni pahala dah. Peruk yang mati lah. Yang mati lah. Ya Tuhan buat lagu tu. Ya nak no, bersyurga kita. Tapi kita tak hegah. Cekoh tak ada sakit, tak ada gaduh nak tobat dah. Tidak. Kita kena bertobat. Lelah ni kena bertobat. Akhir tangan malam-malam, bangun tengah malam. Ya Allah, Tuhan aku, apulah dosa aku, ya Allah. Ya Allah, apulah dosa aku, ya Allah. Aku banyak salah denganmu, ya Allah. Dulu aku lebih, ya Allah. Dulu aku buat belakang, ya Allah. Benda mulai, ya Allah. Aku dah sebut pun, aku malu, ya Allah. Apulah dosa aku, ya Allah. Ada banyak mana lagi, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah. Aku tak sedar. Aku tak sedar, aku ni ada orang molek dah, ya Allah. Mujurnya, mutaruh lagi umurku, ya Allah. Kalau mu mati kau, aku bawa dosa lah ke dalam alam akhirat, ya Allah.
ampunlah ya Allah dosaku ya Allah, mung Tuhanku ya Allah, aku sembah mung ya Allah, aku minta tolong pada mung ya Allah, tak ada dah Tuhan selain pada mung ya Allah, aku hamba mung ya Allah, mintalah ya Allah. Kena doa orang seumur, kena doa orang seumur. Kibat kena apa? Kena taubat seumur. Ha, bila Tuhan kau buat kau, ya tak sakitlah. Hari nak mati, pergi mudah-mudah dah. Tak ada kena kifarat dah, dah. Ha, ni. Kerana Nabi kata, sa'atul amrat, masa yang kita sakit tu. Yuzhibna sa'atul khotaya. Menghilangkan masa yang kita buat dosa jamin dulu. Kalau kita buat dosa jamin dulu tu, Tuhan gantikan dengan sakit. Masa sakit, ya kifarat, kifarat. Yang menghilangkan dosa kita masa dulu. Habis tu boh kita tak ada banyak dah. Peruk yang mati. Dia berkata, mati dah weh kita tengok mari dulu. Mana di kokpu? Woi di woi kawai dah. Ha mati dah. Ha dia mau tali pau sat ni. Kata nak semaya pukul 2 tu. Dia kedak tahu kita pun nak pergi juga tu. Ha tapi padah dah mati pun 3 tahun dah sakit. Ha kita kata kita kecil. Ha tidak. Tuhan mati tu kerana tak ada dah. Tinggal sikit-sikit dah. Banyak lagi pahala dah dengan dia. Ha ni kena beringat malak itu dia. Sampai orang rajin buat amal tengok dia mati ke mana. Tak ada pasal helet hari tak ada. Tu nak ya. Tuhan tak kerah. Kerana dia tak ada dosa. Ha, rahmat Tuhan penuh. Kadang-kadang pening huduh-huduh itu ya. Mati dah eh. Tengok seni-seni. Kadang-kadang tengok mayat senyum ya. Tak senyum apa lagi kat nak mati. Tuhan tunjuk gambar syurga dah. Tuhan tunjuk gambar syurga dah. Sampai senyum. Ada setengah orang yang kata Allah mati. Buka kain tengok lah. Muka kerup. Muka berkenyuk dah. Gendoh. Tengok gambar neraka saat ni. Hani. Tengok gambar neraka dekat nak mati saat ni. Hani keadaan kita lagi akan datang ni. Nak pergi sana tak ada dah. Sebab tu tak ada muka lain nak bela kita. Malaikat amal ibadat. Ni persiapan kita. Terusah itulah. Sampai Imam Ghazali dia ada pesan kita. Okay? Imam Ghazali pesan kita. Dalam kitab dia bukan hadis. Perkataan Imam Ghazali. Peringatan kepada kita. Dia kata jadidi safinata. Jadidi safinata. Barulah kapalmu tu. Baru molek kukuh perahumu tu. Fa innal bahra amikun. Karena laut yang nak jemerai ni sangat-sangat dalam. Dia ibarat sebuah jemerai dah kita. Kita nak mati nak pergi alam akhirat ni. Jemerai panggil. Jemerai nak pergi alam sana. Ha, dia suruh ke apa? Suruh kukuhkan kapal kita. Takut kita selai di tengah laut. Tak di ombak pecah. Siaplah kita nak gagal mana. Ha, fa innal bahra amikun. Karena laut yang nak jemerai ni sangat-sangat dalam. Wa khuzizada. Bawalah bekalai sebanyak boleh. Suruh bawa bekalai banyak. Kena? Fa inna safara ba'idun. Kerana perjalanan ni mu sangat-sangat jauh. Mu nak pergi ni bukan sikit ni. Bukan dekat mu nak pergi ni. Fa inna safara ba'idun. Kerana pesapirai perjalanan mu ni ba'idun sangat-sangat jauh. Sampai bawa bekalai. Bawa bekalai sebanyak boleh. Tengok orang pergi Mekah 40 hari ya. Bawa 3 butir beg sekat dada. Sirak dengan jerak-jerak selalu. Tengok ada berlaku ikan kering pun ada. Ha wafta jeruk pun ada. Tu nak ayat nak pergi. Nak pergi Mekah nak kelik pula 3 butir beg. Hak ni pergi tak kelik padai ke tak 3 butir beg. Ni Imam Ghazali royak. Bawa bekalan tu banyak. Kerana perjalanan nemu ni sangat-sangat jauh. Tak sangat jauh kena pergi tak kelik dah. Pergi tak kelik dah kita. Pergi semata-mata. Hadap dah. Tak ada kiri, tak ada kanan. Tak ada belakang, tak ada dah. Hadap ke tak pay semata dah. Ada gapa tak pay, tepuk semata dah. Sakit ke, patah ke. Tak ada kira hadap tak pay belakang dah. Tak ada pilihan bagi kita. Ni masa depan kita dah hadap ni. Masa depan kita dah hadap ni. Haa. Dalam riwayat kata gini. Bila orang usung mayat kita gitak tepi kubur. Bila orang usung mayat kita gitak di tepi kubur. Belum nak awak turun dalam liar. Kita dengar dah suara kubur. Roh kita winjan kita terdengar dah suara kubur.
Dengar kubur duk selamat datang kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya mak pupuk. Kalau mak pupuk. Kalau leh pun leh. Ha, selamat datang, selamat datang mak, selamat datang mak. Lama aku dah tunggu mung mak. Tu kubur kata. Oh, mayat dah tak tebing lagi. Winjan kita duk sekali tak tebing tu. Kita dah ada sekali tu, winjan kita tu. Roh kita duk sekali dengan tu tepi tu. Bukan duduk banyak, duduk tepi tu. Tak nampak tengok. Haa, tu. Dengar suara kecek ngaruh kita. Selamat datang, mak. Lama dah, mak. Aku duduk tunggu mu, mak. Allah, hari ni lah, mu hari dah, mak, deh. Allah, lama lah. Aku duduk cerita-cerita rindu pada mu, mak. Setelah lagi boleh tengok lah, mak. Gapa aku nak buat kemu, sehari, mak. Tu kata, kata kubur. Haa, tu noyak tu. Kita dengar dah, dengar dah. Orang yang masuk, perap. Kita lah kubur. Duk sipai kokeh. Kokeh duk senar kau tu. Senar kau ni. Lapik kau tu. Lapik kau ni. Mari dah. Mari dah. Mari dah dua ekor hitam lenguk. Mari dah dua ekor hitam lenguk. Mari nak godoh kita. Mari nak wahuduh kita. Situlah. Nabi kata amalai. Amalai kita duk bongkan kita. Hani noyak ni. Mari dah nak. Amalai kita bongkan. Dia masuk ke kepala. Masuk ke sebelah kepala kita. Ha, masuk ke sebelah kepala. Kata di palo baca Quran. Palo duk baca Quran. Kata kena. Mu jangan masuk, jangan masuk. Kalau masuk, gomong akulah. Kalau masuk, gomong akulah. Aku di atas dunia ni, aku baca juga Quran. Aku bimeh hari ni dah ni. Jangan masuk, jangan masuk. Masuk, gomong akulah. Tubi. Masuk ke kaki pula. Tengok, tengok. Nak ngaruk, nak ngaruk, tengok. Hari ni ayak. Habis dia tak ada amalan, tak ada kecek, makan buk demo lah. Haa. Masuk ke kaki pula, kata di palo semaya je mo'oh. Palo semaya kata dia, jangan masuk, jangan masuk. Aku tak ada, aku tak ada ni. Aku nak jaga ni. Jangan masuk. Aku ni kacau juga hujan-hujan pun sising kain nak gitu sejik. Mari nak semaya je mo'oh. Jangan masuk, jangan masuk. To be. Masuk ke kane. Bila masuk ke kane, ke kane, ke kane. Bila masuk ke kane kata di palo apa? Palo sedekah. Kata di palo sedekah, mu jangan masuk, jangan masuk. Aku ada, aku ada, aku ada. Mu jangan masuk. Masuk temu aku lah. Aku kacau juga. Ha, tak ada, tak ada duit pun kacau kat sedekah aku ni. Jauh tak makan aku ni. Sedekah juga. Palo sedekah kita, palo jariah kita. Ha, palo jariah kita. Tubik ku kane masuk ke kiri. Kata di palo poso. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Kalau masuk temunglah, masuk temung akulah. Jangan masuk. Takut nak masuk, kata di palo poso. Aku ni kacau juga, panah-panah pun kacau ok juga. Panah-panah pun kacau ok juga, poso juga. Tubi, tak ada, lain. Lepas tu lah, baru muka dan naki masuk. Hari hari kita mati ni, ayat ni. Benda ni, nak jumpa tak jumpa, nanti dia mau mati, amu mati. Ni keadaan kita. Ni keadaan kita lagi ke datang ni. Haa, banyak karak nak jumpa. Berkata, dia tu mati dah, weh. Tu kan? Lepas tu, oh, sudah dah, saat ni sudah dah. Kamu-kamu siap lah, kelip lah kau dah. Tu kan? Haa, kita orang berhidup kecil itu. Tapi si mati tu, kau Allah, berapa belah karak kena kena belawai tu. Ya? Banyak mana tu? Kalau kita tahu, ya, soalan muka nakir ya kita. Soalan muka nakir ya kita. Tu nak ayat tu. Kalau tak boleh jawab, duk godes itulah. Tak boleh jawab, duk kena azab seksa situlah. Tak boleh jawab aku itulah. Sehingga Nabi duk di Madinah, dia pergi ziarah kubur bakik. Pergi ziarah kubur bakik. Nabi masuk di kubur bakik. Nabi berjalan, berjalan, berjalan. Nabi tengok neser. Aku satu kubur. Nabi panggil sobat dia. Hei, sobat aku berisah. Berisah, berisah. Sobat mari. Nabi tunjuk ni. Ni kubur ni, Datuk ni ni. Datuk ni mati 90 tahun dah. Tak selesai lagi soalan muka lagi. Tu Nabi tunjuk satu kubur di bakit. Datuk ni 90 tahun dah mati. Tapi tak selesai lagi soalan muka dan lagi. Jadi, duk kena goda tak ada berhenti gaduh lagi. Jawab alih lagi. Ha, ni nak ayak tu. Ha, ni nak ayak tu. Habis tu, kalau kita tak buat persiapan, amu rasa lah. Kalau tahu matangnya duk hari-hari. Tak ada padu gapo gelak perut ambo. Tak tahulah. Ha ni noyak, ni kada noyak. Nak jawab lagu mano kita?
Nak ambil pahala di mana kita. Kalau duduk hari-hari tahu kerja. Orang duduk ngaji dah sepuluh. Nak ayat kata. Nak kena nak ngaji sekali seminggu. Kerja ni hari. Pas nak kita timai ke mana? Nak kita timai ke mana? Kerja ni hari. Ngaji sejak tu pun tak sedap dah. Nyengguk berak-lik berkataku dah. Pas nak kita ukur ke mana? Ni nak ayat. Sebab tu kita kena banding hari ni. Kena tengok. Kena kuat. Tak ada amat, tak ada munggu lain dah kita. Caya ambo dah. Tuhan tak kenal waris banyak tahu waris banyak. Dah mati dalam kubur tak kenal waris dah. Mundur sore-sore lah. Walau waris menjadi putang sekalipun. Tu nak ya tu. Jadilah puan rata kacang wak pun waris mung. Tak boleh wak gapa dah. Bukan waris mung tu macam Allah juga. Puan semua bahan dia juga. Tu nak ya kita dalam kubur tak ada dah. Kita nak tumpu ke mana-mana. Amalah kita. Habis tu dia kata, man amila salihan fali nafsi. Siapa dia buat amal soleh, maka dia boleh tupai bagi diri dia. Tu fali nafsi. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat jahat, fa'alaiha, makai kepala dia. Tu lah ayat tu, hera ayat siap dah. Dosa heret kita pergi dalam neraka. Makai kepala kita. Tapi amalan soleh dok dia pongkan kita. Dia difak kita. Dia pertahankan kita. Noya tu. Dia akan rasa. Kita tak lewat apa dah. Sebab dia berkata inilah. Siapa dia? Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Kita keterima surat tangi kanan lagi ke datang. Siapa dia surat tangi kiri. Maka orang ni masuk neraka. Dia berkata, pak kita lalui kanan ya. Dok. Dia di amalan kita. Kita tak boleh buat gapo nama dah. Dia berdosa yang gila iri lah. Kita nak bangkat tak boleh. Di akhirat esok. Hani nak ayat tu. Allah banyak, 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 banyak. Hani Nabi dia royak. Tuhan dia royak le Quran persiapkan kita. Tu. Kerana benda ni lah akhir bela kita di akhirat esok. Tak ada benda lain dah. Tu. Sebab tu lah. Orang bila dia kena seksa, dia minta nak klik. Duduklah kubur, minta nak klik. Tidak nak klik apa kalau sedap. Kalau sedap nak klik apa? Tak klik dah. Kalau kita tanya, mu nak klik dah mak? Nak klik dah apa-apa? Sedap. Tak ingat kau bini kat mana? Ingat, tapi tak klik dah. Malah nak motong, sedap. Nak ya, kena? Ya sebaik dah aku. Tapi dia kena azab. Demi tak Tuhan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Tuhan ayat. Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan kami absarna, kami nampak dah. Farji'na na'mal saliha. Dewa kliklah aku, hatalah aku klik kapungku semula. Na'mal saliha. Aku nak buat amal soleh dah. Inna muqinun. Aku yakin dah. Ning kata-kata orang duduk dalam kubur. Tu. Orang dalam kubur ni minta nak klik. Kalau nak klik tu, celah tu tak tahan nak duduk sana. Orang kalau tahan duduk sana, Allah. Bagaimana dalam riwayat? Nabi kata gini. Bila orang tu jawab soalan muka nakih, hak sutai sekali. Muka nak kita tanya, prop. Dia jawab, prop. Kena selalu dah. Luah alam barzah dia. Alam kubur dia tu luah. Cerah menerai. Sayup mata mana. Tu nak ayat tu orang dalam kubur. Ni orang jawab soalan, muka nak kena. Kalau tak kena, lebab. Tanya pula, bob. Allahu Akbar. Ni nak ayat tu kena azab. Hak kena tu kat ru. Nabi kata apa? Nampak hijau. Tengok dia dapat nampak hijau. Subuh nak ayat tu. Subuh kita tengok kaki bukit dah. Hijau. Dia start je bahawa. Tuhan sambungkan kubur kita dengan syurga dia. Sebab tu Nabi kata kubur ni. Orang hak Tuhan bui kelebihan. Nah. Raudatun min riyadil jannah.
satu kebun daripada kebun syurga kubur. Tapi kalau orang jahmak, hafarun min hafaratin nar, satu corong daripada corong neraka dah. Satu lubang daripada lubang api neraka dah kubur. Hani no ayat tu. Boleh temung azab dah dalam kubur. Hani no ayat sabit tu kita nak jadi kubur kita luar. Kubur kita cerah. Hani kita nak sekali hari ini. Ha, kalau tak buat amal ibadat tak ada jalan, tak ada jalan. Tu no ayat tu. Ha tu. Sebab itulah Tuhan ini ayat itu sangat-sangat dia suruh kita bertakwa. Dalam ayat apa ni? Dalam ayat surah apa nama? Ha, surah Az-Zuriyat. Dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah Tuhan dia ayat suruh kita bertakwa. Ha, lepas pada dia ayat bertakwa, dia ayat orang kafir pula. Dia ayat orang kafir duduk di akhirat esok lagu mana? Ya royak orang kafir dalam Quran ni bukan dia nak ayat orang kafir. Ya royak kita lah. Tapi siapa orang kafir duduk dalam neraka. Nak we puak orang Islam dengar ni, orang kafir pasal ni. Orang kafir dia duduk dengar Quran ni, ya Quran bukan duduk dia. Duduk kita, kita duduk ngaji Quran tu. Boleh tahu royak tu. Allah. Takut, takut royak tu. Gena tu hai royak dalam surah tu, suratul Maidah. Ayat 35. Tuhan kata gini, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah. Suruh takwa kepada Tuhan. Tengok. Jadi kita reti Tuhan ni kecek dengan orang beriman dah. Tuhan suruh orang beriman cari takwa. Suruh cari takwa. Suruh orang beriman ni cari takwa we boleh. Ha tu. Mana kata orang ni beriman dah tapi berhajat bertakwa lagi. Sekadar iman tak gerak kita. Sekadar iman ni tak gerak. Ni iman kita ni, iman demo, iman semua ni, iman apa? Supaya lembek-lembek lelek-lelek supaya meledak dah. Lemih kita. Agak tak lembek-lembek-lembek. Sampai tu perlu pada takwa. Dia kita ni Islam, iman, takwa. Tiga. Tiga kena ada kita. Barulah masuk surga menimba sama. Tu doa. Kata ada hari dari Allah. Dia tanya laik lah. Nak boleh sampai surga laik, dia masuk laik. Sebab tu takwa ni kemuncuk. Kemuncuk. Kita panggil duk pocok, duk lilik takwa. Habis tu, banyak ayat. Takwa ni banyak. Tak ada. Adalah ayat mana? Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati sekalian. Tok khatib baca khutbah. Tiap-tiap minggu, tiap minggu. Takwa. Kanu sekadar imej tak agak, tak agak, tak agak. Tak agak. Alah, imej tak nak kecek lah. Takwa dah pun tak agak lagi kita. Takwa bahu ke panggil. Banyak, banyak, banyak. Ni mujur ya ni orang tak ada mari, orang tak ada mari bayar ni. Kalau ada orang mari, orang Yahudi mari yang kereta tu berhenti situ. Tengoklah, tengoklah kereta dia. Ada 15 butir baik sekakak dada. Duit saja. Nanti sini. Bawa tu bila mari nak bag. Mari Zuhur nak bag. Dia tahu tu bila kau nak kau nak sini. Long tabian kau. Tanya. Tu bila kata long lew. Kau lah kering, ไม่ใช่ คนนี้คนละ 2,000 งา habis masa pupuk ni habis masa habis dia ni royak natu dah 3 orang oh tengok tak pandai kat dia royak habis natu-natu dia pun silap nah orang Yahudi nak wi 2,000 satu waktu minta sesemaya lah suhu aku nak wi 2,000 asal karet 2,000 ngorik karet 2,000 esok karet 2,000 Subuh 2,000. Pagi esok mutu baik orang sini. Aku nak bayar 10,000 sore. Ay, dia rasa jujuk. Gocoh kau tahu. Belum sabian. Kalau dia rasa aku mari dulu. Kena melitah aku. Nah. Tidak. Takut tak boleh. Pagi esok. Per 10,000 sore. Ha. Dia berkata, geno tak ada bunyi bel. Eh. Geno tak ada bel ngorek ni. Dia berkata, kena belakang dah.
Dia baca Tok Imej. Tok Imej dulu lagi dah. Ha, tidak. Kalau orang mari bayar duit, kita tukar dah. Tidak. Kita jual dah agama dengan murah-murah dengan dunia. Ha ni nak ayat kata Imej kita. Ni Imej kita nak ayat ambo demo supalah. Dalil PM milih ya. Hak tu putih 1 wi 300. Putih 2 wi 100. Tidak. Dia waris dengan putih dua, tel putih satu berat, tel tiga tu. Tinggal berat dah. Tak kena dah waris nak jatuh. Lembek, 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 lembek. Pari nak milih pula siang dengan Nayu ni, mampuh pula. Tidak. Hani kata mikir lagi nak jatuh. Imej kita, lembek pun berledah dah. Lembek pun berledah dah kita nak jatuh. Hani nak jatuh. Sabik kata ada takwa, tak ada jalan. Sebab kata tindih pula dengan takwa tu. Tindih takwa di atas tu. Nawi kukuh, nawi kukuh. Karena takwa ni tak ada kemoncok dalam ciwik kita. Orang Islam kena ada takwa. Sekadar Imej tak ada jalan. Sekadar Imej tak ada jalan, tak ada jalan, tak ada jalan. Pada gomong setan Allah dah. Ha, oh, kalau bulan puasa tengok re, isak rokok bulan jalan seri. Pegang mutus sebelah, isak rokok belah seru. Aduh, yak tengok. Tak puasa nak tunjuk. Agak Imej tak agak lembek le 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 le. Berbeledah dah. Hani noyak. Sabit tu takwa. Takwa. Sabit tu heh ni kalau dia royak buku syurga. Dia royak tu syurga di sekian, sekian syurga ni. Ada nikmat, ada anak bidadari, ada sungai, ada kebun tu, wah kayu tu. Boleh pakar tu, pakar ni. Oh, nikmat dengan jangok dengan apa. Akhir ayat tu. U'iddat lil muttaqin. Tuhan sedia bagi orang bertakwa syurga. Ha. Kalau dia ada royak neraka, lah neraka ni kena bakar, lah neraka ni kena azab, lah neraka ni makanlah wah zakum, makanlah air-air panah. Ha, tu. Buat akhir ayat saya kata, "U'iddat lil kafirin." Tuhan duk cedek kat orang kafir. Jadi kita reti dah syurga ni Tuhan cedek kepada orang takwa. Neraka Tuhan cedek kepada orang kafir dah. Kita tu kacian nak masuk neraka tu. Tuhan tak nak cedek kita dah. Kalau kita betul benar tak kena takut neraka, Tuhan tak cedek kita dah. Bukan yang buat untuk kita dah. Tapi kita duk gerodek lapar. Ha, kita duk lapar sendiri. Duk masuk tu masuk kita duk pisah. Tengok bulan puasa, oi katuk dah kedah. Ai masuk ni belakang pula dah, buka pintu ni belakang kacang dia. Oi katuk dah kacang kerobek juga. Ha, cuba tengok, cuba tengok. Jadi kita sebenarnya tu tak bubuh. Sampai buat kita ni jaga amal ibadat molek. Jangan tinggal semaya. Zikir tu banyak. Ha, tu pun tobat banyak. Insya-Allah tak ada kena bosan. Surga tu hari jadi dah. Karena dia buat surga untuk kita. Dia kata dalam Quran dah, "U'iddat lil muttaqin." Tuhan jadah bagi orang takwa. Pasti dia apa? Ada orang kafir? Oh, orang kafir tak nak kacik dah. Tuhan jadah neraka dulu lagi dah. Tuhan royak perakak cacin dah. Di dalam Quran, royak kata. Ha, sebab tu kita takut apa? Tak kena takut, royak tu. Abang ni putih hitam siap-siap dah. Ha, tu royak tu. Siap-siap dah. Ha, royak tu. Tapi Tuhan suruh takwa. Gino ni, kerana saat ni. Kerana surga yang tiada kepada takwa. Tapi yang suruh kita pakai takwa. Nak masuk surga belakang. Tapi takwa ni bukan mudah. Takwa ni bukan mudah. Bukan takwa ni mudah-mudah tak ada. Dia pun tak lagi dengar orang ngajar ke sejik tu. How? Nak pergi juga. Bama dah tu nak pergi. Tak nak boleh pergi lagi ni. Ah, tengok dari alas. 3 tahun tu nak saja nak pergi lagi. Tidak. Ah, kok sorang tu mati dengan nak saja. Ah, tak ada pergi ngaji sekali pun. Ha, tidak. Karena takwa ni bukan mudah. Sebab tu di akhir ayat Tuhan ni, ayat Tuhan ni. Sana Tuhan ni, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. "Wabtaghu ilaihil wasilah." Tuhan kata pula. "Wabtaghu ilaihil wasilah." Carilah kamu jalan-jalan.
carilah kamu kepadanya, kepada takwa al-wasilah, tanggo-tanggo jalan-jalan nak iblis takwa. Tuhan suruh cari. Bukan duk mari sendiri takwa. Duk apa weh? Duk tunggu takwa ni. Oh, menggamak kata kuas pun ngelak bulu je. Nyung-nyung mari pun kepatak je. Kita tak mari, kita kena usaha iblis takwa. Ni Tuhan raya dah. Wab taru ilaihil wasilah. Ha, carilah kepada takwa itu wasilah. Jalan-jalan, tangguh-tangguh nak beli takwa. Sekodah tu Tuhan tak tersu lagi Tuhan kata. Wajahidu fi sabilih. Tengok Tuhan kata yang tiga. Wajahidu fi sabilih. Bersungguhlah kamu kepadanya, kepada takwa. Tu. Fi sabilih, pada jalannya, jalan takwa. Suh kita ni pisah. Wajah hidu makna pisah. Orang dakwah kata bermujahadah. Tidak. Berjuanglah kamu demi mendapat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Suh kita berjuang, suh kita susah lelah. Kena mujahadah. Karena takwa yang tak mari, kena usaha. Hani yang panggil takwa, tengok. 3 tahun semua, 3 kanton. Mula-mula tu saya tekan. Ittaqullah. Mari ngapain amma, bangkap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah. Mana suruh kita bertakwa. Dia mari ngapain amma. Mari tekan kita suruh bertakwa. Tapi bukan mudah boleh takwa. Handa payah. Wa betaru ilaihil wasilah. Carilah jalan. Carilah jalan. Hai, cari pun payah lagi. Wajahidu fi sabilih. Susah lelah lah. Tengok, susah lah. Gena-gena nak boleh takwa juga. Sebab tu takwa ni kemocok dalam agama Islam. Cuba tengok takwa. Nah, dijadikan takwa ni satu rukun khutbah jemaah. Tengok. Tu khotik mana baca khutbah tabuh ittaqullah pakai zuhur dah gitu. Tak terpakarlah jemaah dia. Hatu nak ayat tu. Seminggu sekali kena dengar takwa. Seminggu sekali tu khotik tu tahan guna tu. Ittaqullah. Ittaqullah fima amar. Takutlah kamu kepada perkara yang Allah Ta'ala, pada yang Allah Ta'ala suruh. Aduh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati mereka kamu berada dalam agama Islam. Wahai sidang jemaah yang dihormati sekalian. Tengok. Tapi kita mungkin nak minggu yang dikalih. Ittaqullah seminggu sekali. Tok Khotik ni kok pegang bahasa gerai nak kau kom kau kau tukar tamu imam. Ni bakal dua belako. Dah halik belakang dia kecek. Tok Khotik ni kok ittaqullah ha ha tukati. Kau ni dia kecek, gini dia mau nyuluh bagai. Oh, tak ada jalan dah. Pucuk lah ni, pucuk. Tak tumpik anak dah. Tapi sejuk lah ni. So, kata tu, Pak Ittaqullah. Tak ada nampak takut. Kena kalih. Hatu nak ayat tu. Nak ayat tu, takwa jadi rukun. Satu rukun ketebah jemaah. Kalau tak ada goning, tak jadi jemaah. Ha, ni nak ayat bekain, takwa. Lebih-lebih lagi, takwa ni pengukuran kita dengan Allah Ta'ala. Apa pengukuran? Tuhan nak ukur hamba yang mana kok lebih molek di sisi Allah Ta'ala. Puan kita ramai-ramai ni. Amba tu imin tu kotik tu bila semua tu nebel apa semua ni. Nah, puan kita tina yatin. Pia hak tinggi sekali pangkat di sisi Allah Ta'ala. Takwa. Tapi Tuhan kata, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum. Sesungguhnya semelia-melia kamu indallah di sisi Tuhan. Siapa dia di kalangan puak kita ni hak tinggi sekali di sisi Tuhan? Atqakum. Siapa di kalangan kamu itu bertakwa? Ambil takwa wak tali eki sebagai pengukur orang tu. Tak ada ambil kaya dah. Tak ada ambil jangok dah. Kalau Tuhan kata, oh orang tu melianya gitu. Kaya dia, Tuhan kena dia. Tak. Dia tu jangok dia. Allah jangok belakang weh anak-anak dia. Oh, nombor satu di sisi sana. Dah.
Siapa dia yang molek si Tuhan? Takwa. Tengok ibu takwa. Tengok Tuhan wak muku ngak tu. Wak galah ngak tu, wak ukur lah ya tu. Walau dia ni rumus sok ya. Rumus labih ya. Anak ramah, motong tohre ya. Cari pagi, makan pagi. Cari petai, makan petai. Tapi Tuhan takwa. Lama satu di sentara ta'ala. Tapi dalam masyarakat lah, apa-apa orang ya. Dalam masyarakat orang tak kira perih ya. Tapi dia lama satu dengan Allah Ta'ala. Kerana dia takwa. Hani nak ayat tu pengukuran Allah Ta'ala. Ya, ni. Dia ni jadi putai 14 semai tapi saya jatuh. Tapi semai ya, tak. Tidak. Dosa banyak. Dia tu matang tak orang ya. Tapi kau warna lah dia. Tak ada langsung kata mengupak orang tak ada. Kadang-kadang teriak ya dia, tak tahu orang dia. Semaya, taruh anak beranak dia, tak ada itu dah. Dogo ya dia. Kain ada orang pakar gitu, mo, ya, tak ada. Orang nung, Allah, kain 14 mari dia, kain dia. Ah, dia tak ada kain selabi ya. Tapi dia, dia lebih sisi Allah Ta'ala. Ni di situ, he. Ni tu, he, ukur no, ya. Kita ukur gaya tu lebih sekali. Ha, ni no, ya, tu. Ni tengok tu, he, dia ukur. Nah, tengok yoku, mujur yoku tu. Ah, kalau uku kaya siap ke neraka gitu. Muka sesak belakang. Ha, kalau yoku kata orang jangan, ah siap gitu. Neraka juga huda gitu. Tapi itu takwa. Ha, takwa ni pakat belomo. Pakat belomo cari. Pakat belomo cari lah. Ha, ni nak ayat kata. Sebab tu di akhir ayat sekali. Bila mu takwa dah. Bila mu cari jalan dah. Bila mu pisah dah. Letih dah. Bila mendapat takwa, la'allakum tuflihun. Itu akhir ayat. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan dan kejayaan. Dapat kebahagiaan mung noya tu bila mendapat takwa. Ha, mungko Tuhan jadi surga pada orang takwa. Tak bahagia apa lagi dah. Tak benar apa lagi dah. Masuk surga. Siapa dia nak boleh litah kita? Surga kita. Hani nak ayat takwa. Hani takwa. Hak ni jadi bekal kita ni. Hak ni kita nak bawa pergi ni. Nak cari hak ni hari ni ni. Ha, we badu kepada benda ni hari ni kita nak ayat tu. Lebih-lebih lagi panggil bersatu padu di dalam kampung. Ni hak lama satu sekali. Bersatu padu. Jangan pecah belah dalam kampung kita. Jangan pecah belah. Sakit hati secara mana pun, we pisah bunga duk mulut lagi. Jangan menyumpah lagi. Kena jaga molek pelanggan patah Islam. Karena orang Islam ni lembek. Oh, orang Islam ni kau lembek lah. Lembek, 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 lembek. Nabi royak lah hadis yang siap dah. Nabi dia royak umatku lagi akan datang. Ramah Nabi kata. Tapi umatku lagi akan datang dengan orang pakat teliu belakang lah. Ugamu lain mari duk likung macam orang likung hidai makan dah. Ha tu. Supa dengan mak liko hidai makan ni. Pastu pakai catu ambil jepu habis ya dah. Ha supa makan mak kuah nasi hidai dah. Kata di sobat ya Rasulullah, gena puak kita sikit gena ya Rasulullah lagi ke datang. Okey selain sikit. Dok. Nabi kata puak mu ramah lagi ke datang. Tapi ramah aku supa ngabuih air. Kausah isail supa ngabuih air. Orang Islam ramah tak ada power. Faham? Pak tengok hari ini ni. Islam ramah boleh kesian. Ada power tak? Ha ni nak ayat. Ha, bila palo ramah, 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 ramah. Dia pia itu lah, dia mana ramah ni eh? Ha ni nak ayat hari ni. Kau Nabi royak dah 1400 tahun kata kat ada lagu ni. Ha ni nak wifuak kita pakai sedar. Bila kita nak klik ke pakai jalan ayat tu. Ha ni. Ni amba dia royak hak. Deroyak hak Islam deroyak. Nabi royak sendiri. Sobat tanya. Puak kita sikit kan Rasulullah. Boleh demo dia kata kepala puak kita ni. Boleh kita tak lawan saya sikit eh. Dah. Kita ramah. Haa. Umat Islam akhir zaman ramah. Tapi Nabi kata ramah. Bukan usah Israel. Supon dengan buih air. Lepas tengok buih air di gelau batas ke mana. Air duk bu. Dek tulis ni ya buih. Buih air wak blub 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 pis ya ada dah tak ada dah ha buih air kocok demustah habis licingan kocok pun kocok dengan duit pak kita tak nak becek lah dia duit sutil tak nak becek
Haning hari ni kita, habis tu kita nak takwa, takwa ke mana. Ni dunia ni tak ada mati lagi. Ha, dia mati lagu mana? Wallahu a'lam lah. Ni nak ayat tak ada umat Islam di akhir zaman. Hani hok Nabi dia ayat. Betul tak betul, dia mau tengok sendirilah. Kamu tak ada kata siapa. Tapi nak ayat tak ada hok sebenar. Hakikat, wakil. Ha, siya kata siapa penting. Tak ada hok sebenar, tak ada di hari ni ayat. Gino kita lemuh hari ni. Gino Israel, Tepi Palestin, tak ada pihak dulu. Hani dah ni. Buku ni dah ni. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kasih pada dunia benci kepada mati, takut mati. Ha ni, kasih pada dunia nak ke duit senih ke demo lah demo mampu-mampu aku kot aku tak apa. Ha ni kita nak ayat tu. Ni Nabi dia ayat tu. Dah Israel 5 ya, Israel 5 juta ya di Palestin. Israel 5 juta. Negeri Arab 23 butir negeri Arab 350 juta. Rakyat 350 juta. Geno tak lawan 5 juta. Haning Nabi kata karusa isai supaya ngaguih air. Kalau Arab pergi tangi ya saya kena bedih dia habis peluru dulu. Tujuh lautlah Israel royak tu lari. Tapi noyak kata ni imej kita dah hari ni noyak tak ada. Tapi Baitul Maqdis siapa dia nak kembalikan benda tu? Dah 12 kali dah apa ni jajahnya. 12 kali dah berjajah Baitul Maqdis. Kali ni dia ditanggih Israel, siapa dia nak kembalikan benda tu, nak ikrar benda tu. Hari ni ayat umat Islam tak nak jalan. Dipermainkan oleh Yahudi-Yahudi seru Islam dah hari ni. Tengok Mekah ni gila habis-habis dah. Tak ada. Orang Tino tudung pakai awak tak isi sendiri orang Tino. Adakah Mekah lagu tu? Kita dah dengar tahu Pattaya ya. Ketina Mekah lah ni pakai cuai nam duk mahi laut. Allahu Akbar. Tak beza dengan Pattaya, dengan Phuket lah ni, dengan Patong lah ni. Pah beza tu. Tu masjid. Tu Mekah tu lagu tu. Mekah tu. Ha tengok. Cuk tengok. Mekah taro tu dah. Pah disko. Disko halal. Ada juga disko halal. Nangis siat tak ada. Tepek disko halal. Disko, disko. Diskotek. Gum, 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 gum. Berita duduk lah, 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 lah. Tapi Mekah lah disko halal. Ada juga nanti. Pada tak? Hari ni nak ayah hari ni. Amu nak buka menda-menda buat demo ni. Tengok kata kita dah hari ni. Ha, kita ni masuk dari molek dah sini ni. Ni nak ayah tu tak ada. Ada disko halal. Tak bisa dengar sekarang hidup jadi dunia dari orang. Dah tak ada disko halal nak ayah tu Allah. Orang tindak bawa teksi. Bawa teksi, nama teksi, muak ke jatah. La ilaha illallah. Kalau kata, oh, nari siya Thailand. Hana Sabah dia Thailand. Ni Mekah ni, weh. Mekah, Mekah, Mekah. Haa, hani nak ayat tu. Habis dah nak ayat baci-maci, weh, nak ayat tu hari ni. Haa, ni. Tepat ada Baitillah. Ada kubur Nabi nak ayat. Sampai tangga tu nak ayat dah. Habis lah. Ha ni nak kita nak cari mana lagi hari ni. Sebab tu hari ni kita tagulah amal ibadat kita. Tak ada dah kita. Kita nak kembali ke rahmatullah dah. Tak banyak hari dah kita nak pergi dah. Nak duduk di tanah dah kita. Nak duduk nama dia alam barzakh. Ha ni kita nak pergi dah ya tu. Dan kita pergi duduk sana boleh tahulah hakikat gapo yang kita. Yang kita duduk hidup di hari ni. Kita tak ada nampak gapo hari ni. Bila kita mati. Apa panggil apa ni kenyataan tu mari soso hakikat mari ha lagu ni ha ha sabik pu babo tu oyak ha kuat tak kari ha 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 lah dia lah ha nak kelih alih dah ha ni nak oyak tu sabik tu orang tak kembali lagi ke pakai jalan boleh dah masuk sejik boleh dah buat jariah banyak buatlah khairat banyak ni masjid kita ni buat serami buat dengan gang kita tak ada kita tinggal ni dah. Hak ni Nabi suruh tinggal banyak sekali. Sedekah jariah. Tak ada duit nak duit. Tapi buat ngerai. Jariah ngerai kita. Buat serami, buat apa. Tak ada upah pawah kamu nama. Ha ni noyak. Tak ada dah. Besar sekali. Demoning lah noyak. Sedekah jariah. Duk jadi bayar di akhirat esok. Tu dia dah kubur noyak. Bila duk pada masa esok. Nabi kata ni. Kullum ri'in fi zilli sedekatihi yaumal qiyamah. Tiap-tiap orang ni akan duduk wah bayar sedekah dia belaka. Hak kita ada sedekah hari tu hal jadi bayar.
Ku jadi payung, tak kena matahari panah di pada masa esok. Han sedekah no ya tu. Tapi tak ada jalan muka lain kita dah gini. Allah, amalan lah yang paling butuh kali. Orang tak ada amalan ke, habis-habis terik dah. Habis terik dah, tak ada amalan. Tapi adik-adik kita tak pelik-pelik lagi pada dah, kembalilah ke pakai jalan. Ha, masuk no ya adik-adik kita. Warung-warung kita boleh lah. Kita padailah benda-benda tak comel. Kita kembali ke pakai jalan. Kita bertobat dengan Tuhan dah. Kerana kita ni neraka weh. Neraka tak nak royak dah, neraka ni Tuhan dah royak dah. Allahu akbar, neraka ni kok. Ha, neraka ni. Kerana Tuhan royak dah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tuhan kata. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali api nyala selah makan kita, nadijat juluduhum, masak. Masak kulit-kulit kita luruh blok-blok. Tak tahu tak kepala duduk mana, punggung duduk mana, apa ni betis duduk mana, perut duduk mana. Tu no ya tu. Hacur gerak-gerak tu. Tapi Tuhan kata kena, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit lain pula. Tuhan ganti kulit lain pula. Buah hacur jadi pula. Hacur jadi pula. Sayyidina Ali kata, aku dengar Rasulullah royak sejer 100 kali. Ning royak kena bakar, orang kena bakar dalam neraka jahanam. 100 kali sejer. Buah jadi pak, adalah, tersedar. Senyak tu kan hacur. Senyak tu kan hacur. Tersedar. Duk tak punya. Perida. Hacur pula. Sejer 100 kali. Berapa minit? Ha. Sejer ni 10 minit. Tapi 100 kali hacur 1 kali jadi. Tak sampai seminit sekali tu noyak tu. Lagu tu lah. Duk lagu tu lah. Noyak tu. Lek mati tak mati duk lagu tu. Sakit adalah. Kerana tu herayak. Liyazukul azab. Supaya mereka itu merasai azab. Tuhan nak kecak azab. Nak kecak sakit. Adalah. Tersedar. Dia ustaz Tuhan buat pula. Imam Qurtubi dari tafsir dia. Dia tafsirkan ayat sana. Dia kata, kulit manusia ni putih pun ketah dah. Kulit manusia lah neraka jahanam putih pun ketah dah. Gino, kulit baru seumur Tuhan buat. Tuhan buat kulit baru seumur. Lagu tu lah. Oh, banyak Tuhan doyak. Orang dalam neraka bila dia kena panas selajak, dia duk minta ada orang dalam syurga. Duk minta air orang dalam syurga. Ha tu. Orang dalam neraka, orang kafir dalam neraka ataupun orang Melayu dalam neraka, hodok kerah perut tu. Masuk dalam neraka duk panggil, duk meluit. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Duk panggil lah puak dalam neraka, duk panggil puak dalam syurga. Kau duk dalam neraka, duk panggil puak dalam syurga. Puak syurga tu, dalam syurga tu. Dulhaw. Panggil apa tu? An afidu alaina minal ma' melipahlah pada kami saat ni tu, air. Suruh melipah air. Suruh perebeh air dalam syurga tu. We masuk dan neraka ratik demo lapar, demo dah gua panah. Tu doyak. Tu hai doyak dalam Quran tu. Ha tu. An afidu alaina minal ma, bahawa melipah kamu kepada kami ni air. Ha, suruh lipah air. Au mimma razaqakumullah, ataupun gapo hak tu hai rezeki kamu. Tak air pun tak apa. Hak tu hai rezeki kamu hai orang ahli syurga. Mu banyak makan ni lah syurga. Lepas-lepas kat aku ratik. Lepas tengok roh nakor tu. Lepas roh riyai, roh nyur tu. Lepas kata roh timung tu. Lepas tengok pisang-pisang dengan tanah-tanah yang aku nak akal ni. Haa, hak tu hai rezeki. Dia minta. Haa, dia minta air, dia minta rezeki hak tu hai kat ahli syurga. Haa, ahli syurga tak kena. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharapkan bagimu. Aku tak boleh nak tolong tu hai tak wui. Aku nak tolong check up siya puakmu. Tapi tu hai tak wui. Hani nak ayat kata ahli syurga. Haa, ada ayat. Sebab tu, dia hari ni kena jaga malak. Haa, tu. Lepas tu kak, lagu mana? Bila tu hai tak wui, tak nak kecek dah.
Duk situ lah, duk situ, duk situ. Maka Tuhan royak dah. Orang dalam ni aku tak ada makan ni. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tuhan kata, laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makan ni ahli neraka illa min ghislin. Melainkan sejenis makan ni nama dia ghislin. Ghislin. Ulama tafsir kata, apa itu ghislin? Kuping-kuping gudih. Kuping-kuping buruk yang lokoh makan sekali dengan air dano-dano, air darah-darah. Berapa berau, 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 berau. Allah rapuh molat. Pongkau tu ingin Nabi saya dah. Rapuh kuping-kuping gudi. Oh, bakar dia, dia pindah aku, okay? Luruh lah. Luruh, banyak, sepah busu, sepah bukit dah. Bakar tu makan. Derhauk, derhauk, derhauk. Kali dengan darah, air dano, busu bangar. Rok, 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 rok. Pada makan tu, pada tu orang neraka tu. Tu hal ayat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makan ni bagi ahli neraka illa min dhari'. Apa dhari'? Iaitu buah zakum. Sejenis pokok kayu yang buah dia pahit. Makan buah dia tubik gigi-gigi, tubik bergosi-gosi. Yagli fil butun. Gelegak lah perut. Tu nak ayat kata makan. Tu makan ni ahli neraka. Tak ada kena pisang, kena tapir, tak ada. Tak ada nasi air, tak ada. Tempat dakak, tak ada. Ada kuping gudih. Kuah dia ni nacu-nacu tu. Nanuh-nanuh air-air danau, air bayar tu. Tu makan kau tu. Kerok, 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 kerok. Makan kau tu. Tu nak ayat kata. Haa, ni lain neraka. Tapi itulah Tuhan dia royak dalam surah mana tu? Surah Zuriat tu. Dan surah Maidah tu. Tuhan dia royak kafir. Yuriduna an yukhriju minan nar. Oi kafir bila dia kena bakar di api. Tuhan kata kena. Yuriduna an yukhriju minan nar. Duk pisah mereka itu nak tubik daripada neraka. Duk pisah nak tubik. Lepas Tuhan kata kena. Wa ma hum bi kharijina minha, padahal mereka itu tak leh tubik daripada neraka. Tak suruh pisahlah, tak leh tubik, tak leh tubik, tak leh tubik. Padahal tak leh tubik, walahum azabum muqim. Maka tetap kena azab orang ini. Gena-gena kena azab nak tubik tak leh. Nak tubik gena kat Nabi royak. Muluk neraka dengan patak neraka ni 70 tahun perjalanan ni. 70 tahun perjalanan ni. Di antara muluk neraka dengan patak neraka. Ha. Apa kalau kita jalan setahun siapa nak bakok? Tak ada siapa. Dah berapa bulan siapa bakok dosa. Dah kita jalan yang ambil dah jabat ni. Dah nyok, 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 jalan. Kogi, 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 siapa bakok? Eh, berapa hari siapa serak lah. Lakuh dah aku jino ni pulak. Ha, tu. Noyak jauh tu dah. Berapa hari tu jauh cara tu dah. Ning, apa ni, 70 tahun. Kira perjalanan ni 70 tahun. Muluk neraka jahanam dengan patak dia. Ni Nabi kata, sab'ina kharifan. Sab'ina kharifan. Satu hari Nabi duk ceramah. Satu hari Nabi duk mengajar para-para sahabat dalam Masjid Madinah. Tiba-tiba dengar suara. Dengar suara sepengebau. Dengar suara bunyi. Pum. Berombak. Kalau kita, kalau kita lari ingat, tak ada orang lain dah. Kedah ke mana? Eh? Tanya orang kita. Lek mana pun dengar, lek mana? Dengar lek mana? Lek ni ke? Lek tu eh? Aku bunyi dekat lah landing tu pasal landing. Haa dia. Berembak, berembak. Sobat tanya. Sobat kita tanya, ya Rasulullah. Ngetangin Nabi tu ngeduk ngajar. Haa. Ya Rasulullah, soro ke apa lah ni? Nabi kata, soro batu. Batu ke apa ya Rasulullah? Batu hok jatuh di mulut neraka jahanam. Baru sapa lah dipatak. Baru sapa dipatak neraka. Sobat tanya, bila dia jatuh ya Rasulullah? 70 tahun dah.
70 tahun dah jatuh baru sampai ke patak tu, batu berat sangat tu. Kalau kita 80 munggu ringgit siau 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 leloi saja. Haa, kita juga ringgit sikit. Ni batu yang berat tu. Kita kan siau, pala turun bawah, kaki naik kau tu, siau, siau, siau. 80 tahun baru belum apa-apa tak. Buat apa-apa tak tu, saya kata ini. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqan wahiyya tafur. Tu saya kata. Iza ulku fiha, apabila dicapak ke dalam neraka, bila melekat lepah manusia ke dalam neraka. Ha tu. Bos apa-apa tak neraka? Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dengarlah suara duk tepik. Bila kita jatuh belum patak tu bunyi ko. Orang duk teriak. Orang duk tepik adulah tolong tak sedar. Wahiyah tafur. Dengar juga suara gelegak api neraka. Dengar api neraka dia gelegak. Kelop, 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 kelop. Sebab itu dahulu suruh tu lah. Tu dah ayat tu kan. Lepas tu, Tuhan kata orang pakai tepik lah. Lah neraka. Berapa beliau orang tak tahu lah ahli neraka. Pakat tu kata, adulah, tak sedar, adulah. Derah tak derah tu saya kata. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir nak pecah neraka jahanam. Gegar sorok orang di tepi lah tu. Tu saya kata nak pecah neraka jahanam. Ni derah tak derah orang duduk melarung di dalam neraka. Allah. Hanya sebab noyak tu. Ha, kita kena reti benda ni. Kita kena tahu benda ni. Baru kita berasa nak jaga diri kita. Baru kita berasa nak buat amal ibadat. Kata lagu tu tak nak jalan, tak nak jalan. Bila kita yakin benda ni lah, kita kena usaha sedaya upaya pahala jariah-jariah kita. Tak ada dah. Hani nak ya. Ni kita boleh cari usaha lagi ni. Boleh buat lagi, kita tak mati lagi. Ada bosan mati dah, tak ada arah lah tu. Ada kecek saja dah. Dia nak lelah kubur. Tapi kita tak nak lelah kubur lagi ni. Sambil hari ni nak oyak lah. Kalau duit ada 300 ribu. Dah duit kita ada 300 ribu ni. Terus saya lah. Duit kau bini kita 100, kita 100. 100 lagi tinggalkan anak saka. 100 kita buat jariah. Tengok sejik mana sudah. Duit 1,000. Sejik ni 1,000. Sejik ni 1,000. Sejik ni 1,000. 100 hutis sejik 100 ribu. Mati esok 100 hutis sejik lah. Pala duk sampai kita gerak. Belum siapa ni. Belum kita mati ni siapa. Dah masuk ekon bank kita dah. Sejik yang kita dah masuk semua dah tu. Dia masuk ekon bank kita dah. Dia masuk waci kita dah lah ni. Tapi nak ayat tersedekah jadiah ni. Bawa kita pak pejam mata. Ia turut di kubur pula. Pala jadiah. Turut di kubur pula. Banyak mana? Banyak mana kita jadiah. Kalau kata 100 hutis sejik. Ataupun sejik capung dengan tadika, capung dengan sekolah tahfiz ke apa. 100 semua. 100 ning lah siapa kita lah kubur esok. Tak ada beradu-radu. Ni jariah mana mengalir. Sebuah air derah dah. Sebuah air derah dah. Ha, apa tak kaya lagi kita? Tak kaya lagi kita dari kubur. Kaya dah lah. Baru duduk sedap, baru jadi tokek. Kenapa? Kerana kita gunakan duit piti harta kita demi jariah. Ha ni nak ayat tak ada dah. Learning kita boleh usaha banyak tu. Duit yang boleh cari. Sikit lagi dia teriak dalam kubur. Dia teriak. Kerana Nabi dia ayat dah. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Dia tunggu dah. Oh. Orang dalam kubur. Supaya orang yang lemah air dah. Innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat dalam kubur ni supaya orang lemah air dah. Yang taziru dakwatan tulhikuhu min akhihi. Dia tunggu doa daripada saudara dia. Ini sebab tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Doa ni ni. Sebab tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Anak tu doa semua tu. Haa tu. Haa tu noyak. Dia tunggu doa. Haa noyak tu. Lepas kita nanti nak tunggu benda ni siap lah. Sambil kena jariah. Kita nak harap orang hidup tak nak kecek. Tak ada. Tengok mula-mula orang mati ke mana. Allahnya sedekah habis pak ketika.
Nga teket lagi, nga koli lagi, nga senduk lagi. Bunyi congceng, 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 fuk aja terkej. Telah. Allah. Mula-mula mati juga, weh, anak bu. Surat Yasin belah, mutu sebelah, tengok lagi toh ke kubur. Rrrr, pahit subuh. Nanak hari, nanak hari, nanak hari. Bawa sampai 3 bulan, kau tak ada. Bawa 4 bulan, jarang benar. Bawa 5 bulan, tak ada pergi langsung. Haa, dia kata kena? Oh, tak pergi lah, kita motong ayah. Haa, tak pergi dah kubur. Kubur cik kita. Tak pergi dah anak, tak dah. Lama-lama setahun sekali. Kena hari raya. Lama-lama tak harap juga, 2 tahun lagi sekali pun. Bawa kita tahun yang ketiga tengok, tak kenal lah. Tak kenal dah kubur cik dia. Naik dengan lalai, dengan duduk bisa. Haa, tanya Tok Imeh, Tok Imeh. Mana kubur cik kita? Kita masa duduk sini dah. Tak sini ke Tok Imeh, kubur cik kita dulu. Kita pun lama tak nak mari Tok Imeh. Weh, ha. Tahu Tok Imeh, kubur tak cerak mana juga. Haa, gitu. Aku boleh cari kubur cik, aku tak temu lagi cara kubur cik pun. Ah, tidak. Eh, noya. Tu kita harap kau orang hidup. Tidak. Kalau tinggal kau banyak, kau ralik lagi. Tinggal kau anak kereta 4 buah. Kebun toh 40 rai. Kau tak mari kubur. Tidak. Ning noya kata, noya kata. Ha, tak ada darah kubur dah, tak ada kubur dah. Pas nak doa pergi mana? Ha, noya kata. Au sadaqatillahu. Nabi kata duk tunggu sedekah. Dia tunggu sedekah. Nawi anak yang sedekah. Nak waris yang sedekah ke dia. Nak sedekah kena ke? Pasal saya dah lah. Nyolik belakang rumah. Pada 15 batal. Jolah juga. Dia tinggal juga. Mulah ni lah. Tanir belakang tu. Deria pun ada 45 batal. Hak buruk-buruk tu. Dia kata mentah. Mentah pun tak nak tebal dah. Makan dengan mentah tu lah. Haa. Hak mulah cik kita lah apa. Tak ada sedekah pak orang dah. Tak ada sedekah. Oh. Tupar makan tu menyukuh ke terik. Menatai sungguh nanti ni. Aku nak cari kerok kali. Ngah, murih kau tupar nak ya tu. Tak ada. Nak sedekah tak nak becek dah. Ah, ada sepaksa dah. Kalau cakap wui lah kalau dia tu klik boleh buduh tak wui juga. Kedekuk nak ya tu. Ha, tu. Tak sedekah dah nak ya tu. Ha, kan dia tunggu sedekah. Ha, kalau kita cakap, Allah, buat makan, ha. Pagi-pagi jemaah. Ha, malam ni malam jemaah, esok ni hari apa? Malam ni malam jemaah ni, hari Khamis malam jemaah ni, esok pagi jemaah. Allah pergi cari-cari ming pun tak apa dah kedai. Beli hok buku helu ya. Air terung sangi. Ha, bau air putih berupa lima ulah. Bukan selabu buat lima ulah ya. Ha, patu minyak sikit. Klik main gak bekak gak. Katak lebang, lebang, lebang bau air putih. Boh lah koli buci bahawa. Boh miyok masuk orang lain kak. Dah. Belilah. Ha, lobok beli sengikak. Katak lebut. Ha, boh sekali ngambil ni kak. Korek kerau. Boh pagi tu kak ayat time. Sudah pagi subuh mari ke mamba ni. Amba buat ming korek ni. Ingat korek tua. Ingat korek Dah. Hanya ayat. Haa. Tengok ayat tu. Kita nak ingat juga. Nabi kata kena. Nabi mula-mula sampai Madinah. Awalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi pesan di Madinah bila dia hijrah. Dia tak royak benda lain lagi hak ni perkataan tu baik mulut yang mula-mula sekali. Ha tu. Awalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma qudimal Madinata. Bila sampai ke Madinah. Gapo nama Nabi kata? Afsyus salam. Sebarlah salam di antara kamu. Ucap salam. Assalamualaikum. Nabi suruh. Yang kedua Nabi kata ini. Wa at'imu ta'am. Masuklah makan ni. Panggil orang jamu makan. Ni Nabi besar. Wa at'imu ta'am. Buat makan ni. Panggil orang makan. Ni nak yang sujud. Nabi besar. Sampai orang tua kita dulu rajin. Orang tua dulu. Ya Allah. Tak boleh makhluk berkenak 3 hidat. Kenak 2 hidat kalau yatim. Yatim malah esok 2 hidat ni Muhammad. Dia kata, hei, wikak ku. Tak lah, aku nak 3 hidat. Allah, puak maya sejik tu kali. Pusat pun buji dah. Kilah tak lekat. Tu nak ayak yang dulu. Ha tu. Lepas tu pilih-pilih lah. Mereka tahu tu main goreng tu gula sehati. Aku nak pergi gula sehati. Haa, pilih nak ayak tu. Kau boleh makhluk dah nak berkecek. Maka tak nak rumah. Tu lebar macam dulu nak ayak tu. Berhi buat makan.
Lo ni duit bitih jenuh, tak ada buat orang kita lah ni. Dulu orang tak ada. Tu dulu orang duit bitih tak ada, tapi rajin buat makan. Nabi besar dah suruh makan kau orang. Tu lah ayat tu. Kita buatlah mengingat kecil kita ratik. Allah, sebuku halus tak apa dah. Engkau lepas subuh nak apa orang subuh. Oh, jangan ngorek-ngorek sekawah lah. Tidak. Lepas subuh dapat. Oh, tiba-tiba lapar orang. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, tu meter lagi dengan kemeng mah itu eh pagi ni ya buat ni. Tu lagi tu. Kita patah. Ani kata amolullah. Lebih lagi ming tu nak ya tu. Oh, nak apa orang subuh. Kalau tahu lah kau dah. Bila 20 tengah tiap sejik dah. Oh, tu nak ayat kata. Nah, tak ada banyak orang buatlah ingat kecil kita ratik. Hani nak ayat, Nabi nak ayat. Au sadaqatillahu sedekah. Ni Nabi kata ni. Bila kita doa dia, wis sedekah dia. Dia kata, Nabi kata, khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dia daripada dunia dan isi-isi dunia lagi. Dia rasa cok di bila orang itu. Bila orang doa dia. Habis kita pergi kubur doa orang. Okay? Pergi saya dah kubur doa. Ya Allah itu aku. Apa yang dosa aku ya Allah. Dan dosa dua ibu bapa aku ya Allah. Dan dosa mayat ni ya Allah. Ha, dan dosa ahli mayat kubur ni ya Allah. Ha, dan dosa sekalian muslimi muslimah ahli kubur semua ya Allah. Ya sukalah. Orang dalam kubur bila pergi doa. Ni nak ayat kata. Ni kita tak mati lagi. Sikit lagi kita boleh duduk. Nesel di atas kepala kita tu. Nesel batu di atas kepala kita tu. Kita boleh tahu so dari ni. Haning nak ayat tak ada dah benda ni. Haning dah benda yang kita kena buat persiapan hari ni. Maka ulama kata ada tiga. Persiapan menjalai kematian. Yang pertama ulama kata apa? Kena jagakan hati kita. Kena jaga hati kita. Jaga lagu mana? Kita kau tua ni kau jaga hati. Kau jaga hati, jaga hati. Lebih-lebih lagi hati kita kena widak tenir dalam ibadat. Lagu mana tenir? Kita kena hati kita ni kita kena berdoa jadi molek. Kita panggil ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu aku tetapkan hatiku. Tetapkan hatiku ya Allah di atas taat kepada engkau dan kepada ala dinika, di atas agama engkau dan ketaatan kepada engkau. Mintaklah kita. Ha, minta Tuhan saat ini hati kita tetap molek. Jangan nak lolah hati kita. Ha, tu. Noyak jaga hati. Dah kita minta doa lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hei Tuhan, aku betul lah hatiku ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan nak sengit hatiku ni. Ba'da idh hadaitana, selepas mu hidayah padaku dah. Dah mu tunjuk aku jalan yang betul dah. Mu jangan nak sengit ya Allah. Betul semua hatiku ya Allah. Hanya kita kena minta Tuhan seumur kita. Yang kedua, suruh jaga apa? Suruh jagakan ibadat-ibadat kita. Ha, jaga ibadat. Lebih lagi semaya kita. Jaga semaya kita, ibadat kita. Ha, gitu tu. Semaya, we ada khusyuk. We ada khusyuk dalam semaya ibadat. No, ya tu. Jangan Allahu Akbar. Allah berkabirullah. Setah ya, syang. Perak aku dah, pah aku dah sayang. Oh. Perak takut. Kata-kata, pah nibung perak. Wajar lah. Ghairil maghdub. Oh, nibung dia. Oh, kedaning. Eh, ada kedok kedaning dia. Eh, dina syurata. Hati rata perak takut. Buat ingat, ha, semaya. Kelik mula. Terus tagi pula, cium. Ha, tu hati kita, noyak tu. Allah, lola, noyak tu. Anak koci, hok hilang sebulan, ingat kelik. No, ghairil. Ha, duk situ. Tapi uang mung katok dah lah ibunya. Ha, baru ingat anak koci hok ilah. Bos sudah semaya kita tengok ada sungguh. Tengok, tengok duk semaya duk seperau. Duk seperau. Kok semula dah. Ibu tu tak katok punah dah. Baru temu anak loya tu. Allah semaya. Tikah semula. Tengok hati duk mesak. Ingat habis puluk siapa dia. Ha, duit siapa dia tak bayar lagi hutan mana ingat habis. Tu semaya loya tu tak ada jalan. Hari kita nak jaga. Han loya.
Yang ketiga, ulama kata jagalah akhlak kita. Kita nak jaga akhlak ni persiapan mati juga. Akhlak kita. Lagu mana akhlak? Bila kita ketua ni menjadi kosoleh. Kita ketua ni menjadi kosoleh. Kejuru. Jangan ketua ni kau belebel. Oh, dia berkata Datuk tu jadi semua. Haa, sekat tua siap lah. Eh, tak nak kamu. Dia berok tepi getok tu. Lah, Datuk ni. Haa, tidak. Oh, kemarin apa ambil optik dia tu. Mitak-mitak kedok tu. Haa, sejak Datuk ni. Kau tua kau teruk jadi macam mana eh. Haa, jangan lagu tu. Kau tua we kau soleh. Kau tua we kau juru. Kau tua we kau mari sejik bersih dia. Ha, ni nak yang akhlak itu. Jaga. Lebih-lebih kita ada orang tua. Cik kita tak mati lagi. Mek tak mati. Kita akhlak kita kena kasih pada dua ibu bapak. Peluklah mek kita. Peluklah cik kita. Sayalah kepada dua ibu bapak kita. Ni akhlak utama sekali. Ni ulama kata tiga perkara. Ha, tarak dah weh. Ha, itulah malam ni yang berasa takat itulah. Nah, ha, ni apa panggil persiapan kita untuk nak menemui kematian kita raya tu. Ni kita kena beringat. Tu keadaan sepak kita. Haa, keadaan sepak kita raya tu. Lagu tu lah. Haa, sebab tu lah kita kena jaga. Kena jaga-jaga lah. Ni amur raya lagu ni raya. Hak sebenar lebih lagi raya tu. Haa, tapi kita kena tahu. Kita akan tahu bila kita duduk di alam barzah. Nak pergi jauh lagi daripada masa tu. Jauh lagi nak pergi tu. Kita ni ada 4 tahun lagi. Satu mati duduk di alam barzah. Yang kedua duduk di badan mahsyar. Yang ketiga duduk di pak timai amalah. Yang keempat titi siratal mustaqim. Baru cuk ciwik kita. Lagi tak cemupak ni tak cuk. Seroyak lah pia-pia pun. Haa, jadilah. Raja Madinah ke Raja Mekah pahak ke tukur ke tak dia. Noyak tu kena cucuk. Kena ada pak ni. Itu noyak. Haa, orang ada pekak ke, orang gaji ke, orang duk motong ke, kena pak ni belakang. Tak ada kira tu nebel, tu menik. Haa, tu imej, tu khotik, tu bilah, tu guru. Haa, tak ada kira lah anak koli, tokeh, super belakang-belakang. Kena ada pak ni baru cuk ciwik kita. Tu baru sampai ke rumah kita, hot tagging. Baru beradu, cuk situ dah. Duk dah tu, kok sedap, 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 tak ada dah. Tak ada hari sup. Tak ada hari esok. Hang nak ayat tu. Jangan habis jangan. Muda tak nak kecek dah. Umur 33 hari jatuh. Ni habis Nabi ayat dah. Umur 33 sekolah tu. Haa, tu nak ayat tu. Jangan tak nak kecek dah. Bersilih ganti jangan. Haa, sakit tak ada sakit kehebut dah. Gigi penuh mulut. Hidung macam tak ada dah. Pek-pek tak ada. Batai gaun tak ada, tak ada dah. Molek-molek berlaku, molek berlaku. Mata celok molek. Rambut macam lenguk. Tak ada kata hubel, tak ada tarok, mengakak, tak ada dah. Pokok 7, pokok 8, tak ada dah. Haa, tu noyak tu dah surga. Haa, ni kemewahan tak ada dah. Khalidina fiha abada. Haa, tu lagi ke datang. Haa, ni ada soalan. Allah, apa ni weh? Gila 10 paroik ni, banyak ni. 10 bagi sako ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hendak tanya bapa dua masalah. Dua kena tiga ni. Ha, masalahnya suami semayal 5 waktu cukup. Suami tidak minum arak. Suami nafkah isteri cukup. Zahir dan batin. Suami tidak larang isteri buat amal ibadat. Tiba-tiba suami isteri berbalah. Maka isteri pasoh suami. Aku mana? Haa, dua ni tiba-tiba balah. Bui cukup belakang. Haa, tiba-tiba suami isteri berbalah. Maka isteri pasoh suaminya. Ha, pasoh kuk mana? Tak ada duk pasoh, tak ada. Cukup belakang. Tak ada. Ya nak pasoh-pasoh ni, panggil cacak sebelah lik jatah. Betul tak? Ada cacak lik jatah. Ya ni jatah-jatah. Nampak jatah main molek. Allah. Tapi bini kaya tanya. Tak imewi. Tak ikat nak sobar dah kita. Setahun lebih dah tak imewi. Tak ada buat gapo lagi. Eh, bini dia kaya tak imewi. Tak ada pergi majlis lagi kaya tak imewi dulu. Ya kantor ni kaya tak imewi dulu. Kaya tak imewi dulu. Mengadu dulu.
Tak agak timih. Oh, benda mahir lakar perut je. Tung, 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 tung. Oh, tak ada beratu di tengah tak timih. Oh, paham pun pergi lah. Tak ada gapa timih. Sepuluh jerak selalu tu. Sepuluh pucuk kain je timih. Tak ada apa. Ha, tu ada misik. Bining tu boleh pergi ngadu tu timih. Timih tergini lagi di majlis hasni. Mudah, sudah dah. Gi jumpa babak ing. Tahu ing. Amor hari ni tu timih. Cik Imeh pupuk tu hari ni. Hari dekat apa? Itulah. Hei, Bapak Imeh nak ajak. Oh, nak ajak kau kohol dia ni, takut kau dengar. Kenapa tak ada wakgah apa, Amor? Tak ada wakgah apa, Bapak Imeh. Makai kenyai semua. Makai you beli sup, beli sup ekor, makai. Oh, nampak suhi, kenyai. Tapi, batin tak ada ui, Bapak Imeh. Oh. Pak kira aku mana buat yang kamu tak ikat ni. Kamu muda lagi buat yang. Nafkah suhi tak apa lah. Kamu kenyai berok besar. Peruk. Tapi nafkah batin tak ada boleh kapur buat yang. Allah. Kamu tak usah lagu tu. Kamu timbir takut. Kamu tak ada soba kot. Ha, siap lah. Main dengan jatah lain siap lah. Haa. Gini. Haa. Gitu tak? Haa. Majlis aku tanya lah gitu. Nak pasal mana? Nak soba ke nak minta masuk sikit. Tu imej. Tu majlis kena panggil. Tu laki dia. Panggil tu lelaki lagi. Hei, mau ngaku mana ni? Bini mu mari mengadu dah ni. Haa, tu. Sungguh kedok mu tak ada buat apa-apa. Mu beli taruh saja je. Tak ada buat apa-apa ni. Mu beli nak pera ke kena? Haa, tak ada buat apa. Haa, dia pun ngakulah. Ginilah, itu ginilah Bapak Ing. Amu minta 2 bulan, mu nak berubah. Haa, boleh lagi. Minta, kita akan minta. Lek bini kena maaf lah. Dia nak minta dulu 2 bulan. Bagi makan ainyo situ, ainyo hijau, ainyo kuning. Tidak? Haa, ada rakyat tu. Nah, makan ainyo hijau, ainyo kuning, ainyo jalu. Ada berlaku lah. Klik dia sepatu juga. Tidur kelekok tu. Haa. Kamu majlis panggil pula kena? Tak ada buat ingat. Eh, Pak Bini pun tak agak dah. Gini lah dia. Pelucuk lah dia. Nah, karena Bini duk ngak duk tu ni, cukup takut jadi benda lain. Haa, membaik duk sore. Tak letih sangat. Perak-perak anak saudara dia lah. Ha, bini nak pasah ni. Ha, kerana hak dia dah. How we go? Dah ikut tak ikut pun kena turut dia dah. Amnak dia dah. Ha, panggil bini mari tak? Pasah boleh tak lah. Kerana dia tak kuasa lek jatah. Ha, panggil ada cacat lek jatah. Lek tino misik. Ada hak untuk nak pasah. Kalau cukup belakang, tak boleh. Haa, pasoh jalan mana? Baloh bukan nanti pasoh. Baloh tak lucu, cerah. Lagi yang jatuh tak keluar, lapat, cerah tak jadi. Baloh-baloh itu ya. Bukan baloh mana cerah. Mana baloh boleh pasoh? Tak. Tak ada baloh boleh pasoh, tak ada. Baloh juga ya baik. Haa, apa kalau nak cerah? Kena kecek banyak dulu. Panggil ini, panggil ini. Panggil tua teh lek tino. Panggil tua teh lek jatah. Cireca. Kecek dulu lagu mana, lagu mana. Bukan mudah nak cerah. Lek pasah tak boleh langsung. Tak ada misik. Main misik lek tino nak pasah. Kalau cukup laku. Sekolah baloh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ingat boleh. Hei lagi, nampak lagi yang boleh jatuh. Soalan pula. Ada kosoh atau tidak? Tu. Seperti seperno atau tidak isteri pasoh suami itu. Talih, talih pasoh, talih pasoh. Nak pasoh jalan ke apa? Ha, ya pasoh dengan pio ni. Talih, talih, talih. Kalau kalau masalah sepening ni boleh menulis ni talih pasoh. Majlis talih pasoh. Tidak. Kau yang pasoh sekali yo. Ah, kau bagi royak tu imej tak pasoh. Cemi atas aku. Talih aku tu. Tak sah. Hidup nikah bini orang. Okay. Ingat boleh. Pasoh. Padahal tak nak pasoh ni. Hotinun dia kata pasoh. Jatuh lain masuklah. Masuk tu nikah. Hidup nikah bini orang. Okay. Hidup zina. Tu royak mudah-mudah. Jangan, jangan, jangan. Kena gini, kena gini majlis. Royak macam ni. Tidak. Tak ada pasoh lagu ni. Ya keluar pula. Setakat mana kau hukum isteri fasah suami? Hal pasal ni lah.
Hukum pasal suami itu no, yang kata ia ada dua. Satu orang panggil pasal. Yang kedua orang panggil tebus talak. Hai, dah tebus talak. Ha, apa itu tebus talak? Dah bini dah nak cerai sangat gak bini tu laki saya noh. Gini lambat pun kamu nak cerai sangat gak? Allah aku serabutlah. Duk minta ayat 2 3 4 bulan dah. Ha, nak mana dah? Membayar aku 30,000. Ha, dah munak cerai sangat gak? Bini pun cari 30,000 wei perau dah. Ya pun cerai dah dah. Ha tu panggil tebus talak. Jadi cerailah. Ha, tidak. Ha tu panggil tebus talak. Lek pasah tak ada. Ha, tidak. Ya lek nak pasah ni kena cacat lek tu lelaki. Ha, bini dok ngeyau tok lelaki wak tak sepenuh. Ha tu boleh tak? Tok bini gi ngadu dek nun kada tak sepenuh dia. Tak wi nakah ka? Tak wi nakah sohi ke? Oh, nikah kita bini tapi tak ada wi duit gapo. Tak ada wi nakah muka sohi. Hak batin rajin, hak batin seromo, hak batin. Nak malai wi somo. Hak zahir tak ada widak. Ha, tak boleh juga ke tepuk. Ha, boleh juga pergi ngadu nak pasah. Pergi ngadu dulu, tak boleh pasah lagi. Ha, yuk boleh. Lik cerah ni payah. Tuhan tak kena cerah. Ha, tu. Dalam hadis Nabi kata, Abghadullahi fil halali. Semarko-marko Allah Ta'ala, semaruh-maruh Ta'ala, benuh ahlah. At-tolaku, tolak. Cerah ni tu yang marah tu. Benda tu benda halal, benda sah. Tapi dia boleh sesuai halal, tak sesuai cerah. Dan nikah tak sesuai cerah. Kerana cerah ni tu yang tak senang senang. Padahal benda tu halal, sah cerah. Tapi tu yang tak senang senang. Tu yang marah. Haa, tu ayat tu. Tolong babo jelaskan ketaatan isteri terhadap suami. Dan ketaatan anak terhadap dua ibu bapa. Haa. Jadi nak royak kata satu hadis Nabi kata orang tino nak masuk syurga ni ada 4 perkara. Ada 4 perkara Nabi royaklah hadis dia. Orang tino nak masuk syurga ni 4 perkara. Yang pertama Nabi kata iza sallatil mar'atu salataha. Apabila isteri tu sembahyang cukup 5 waktu. Wa soma siyamaha. Dan dia puasa bulan Ramadan tak pernah tinggal. Wa hafazat farjaha. Dan orang tino saat itu jaga kemaluan dia. Tidak. Jaga kemaluan dia. Jadi jangan duduk lock with orang jatuh lain masuk kosong. Tidak. Jangan duduk zina. Jaga tubuh dia molek. Wa ato'at zawjaha. Dan isteri to'at kepada suami. 4 perkara ni. Ilalaha yaumal qiyamah. Nabi kata ada orang kata di hari kiamat esok, ada orang panggil di hari kiamat esok tu kila dikatakan ada malaikat kau ini. Hei ya, hei orang tino, ha tu, hei orang tino, udkhulul jannata min haitsu syi'ti, masuklah kamu syurga dengan sekira-kira mu kandak lapai butir syurga mu masuk ke mana, mu nak masuk ke mana lapai butir syurga ni. Wi bebas no ya tu. Mano bila dah ada 4 perkara bagi orang tino. Orang tino boleh buat 4 perkara ni. Satu dia sembahyang tak tinggal. Yang kedua dia puasa bulan Ramadan tak tinggal. Yang ketiga dia jaga tubuh dia jangan duk lock wi orang masuk. Jangan wi orang masuk kosong. Jadi jaga jangan duk tidur dengan jantan lain ngatuk laki dia ya. Yang keempat ialah dia taat ketuk laki. Pak Ning, Nabi kata, masuklah syurga orang tino umum nak masuk ke mana. Bebas, no ya tu. Maka to'ak ni no ya tu banyak sekali. Di antaranya Nabi duk tengok di jalan neraka. Malaik Isra' Mi'raj. 9 gambaran semua. Malaik Isra' Nabi kata, itolak tu finnar. Aku pergi jenguk tengok di jalan neraka di Malaik Isra' Mi'raj. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka. An-nisa'u. Orang tino. Orang tino lah banyak sekali. Nabi dia tengok. Aduh, dia kena bakar. Adalah. Tak tidak. Dia berjerit orang tino. Nabi dia tengok. Aduh. Ada 9 duduk tergantung. Orang duduk gantung ada 9. Palo duduk bawah. Palo duduk atas. Ikat kaki. Ikat di kepala. Ikat di rambut. Dia berlaku. Haa. Maka di antaranya. Di antaranya
Ha, di antaranya isteri yang tak minta izin kepada si suami dia. Ha, tu. Isteri yang tak minta izin kepada suami dia, Allah Nabi dia tengok kena tambak dengan tali. Nawayak kata, kena tambak dengan tali. Ha, tu. Nabi dia tengok kena tambak. Ha, dia sumak air panas dalam dalam ni. Ha, di dalam mulut dia. Malaikat duk azab dia, api duk nyala lek bawah. Nabi tanya Ya Jibril, sebab apa retina ni Ya Jibril? Geno retina ni Jibril duk kena azab tu lalu Ya Jibril. Nabi tengok seriu Nabi tu. Jibril kata tu Muhammad, umatmu lagi akan datang. Isteri tidak taat kepada suami. Apa ni isteri tidak minta izin kepada si suami. Dia tubik pada luar rumah tak minta izin. Tu no ya tu azab di akhirat esok. Ha, talih. Nak tubik kena minta izin. Tak minta izin talih pak kita ni banyak. Gi makan pulut tenok tak royak tu laki. Tu laki cari pak kena sungkrok. Siapa kerja dalam tak lagu kata tak tu selagu. Eh, mek menyatu selagu apa eh? Wei. Eh, Datuk ni di mana? Tak utuh dak le naik. Dia tak ada nafak wacik. Tak le hulu pula. Eh, mak cik mengatakan kau ni. Eh, tak ada nampak lagi ni. Ah, mana Datuk ni? Karai buat klik nampak bibik, buat paru, buat kelu. Gimana memu eh? Lah, tak ingat ke puluk seorang kita cendok. Ah, gana mu tak royak aku cari pas datang lagu buruk lah, mak. Haa, dia tak talih, tak minta izin untuk lelaki. Hare. Ada satu orang jangan. Nabi dia tengok, dia nak makan daging dia sendiri. Dia makan daging dia sendiri. Kriak. Iyak dia makan. Dabuh dia merah. Haa, Nabi tanya, Ya Jibril. Gena retina tu dia makan daging dia sendiri tu. Jibril kata, umatmu lagi akan datang Muhammad. Inilah retina yang mana dia jangok, dia curi ke orang lain. Tak curi ke untuk lelaki dah. Haa, ni banyak juga ni. Haa, ni banyak ni. Tu dia, makan daging sendiri retina dalam neraka esok. Duk kena gantung. Tuan kena gantung makan daging sendiri. Tu nak ayat tu. Gena dia jangok kerana orang lain. Pakai tina kita ni. Dan lagi kedah la ilaha illallah. Jangok taruh mana bakal tu. Tengok lemari juga kerup-kerup. Lagi mana emang. Tu lagi kedah setar tu. Nak cari laksa. Oh, aku pasal lapar laksa. Ha, dua kedok dah tu. Aku tengok, aduh. Ada cupipi lagi. Nak lecu lagi. Aduh. Alah, memang perempuan nikah dulu. Ya, kenapa-kenapa. Jangok memang dah. Dah, jangok. Haa, dia tak? Gila kedah lah, nak kacau lah. Air bahu lagi. Wak. Apa ibu cukur lah. Masuklah hidung ke. Tak. Hare. Sekarang dua orang lelaki, mandi-mandai pun tak. Kemeh tu. Tidak, kalau dua orang lelaki. Allah, pukul 9 tak mandi lagi. Dia pakai kain, hanyi, dia pakai kain hari itu. Hak cucu, kecing bagi tadi. Agak tu. Wak, tak ada. Tuak kemeh hanggup, ramuk-ramuk tak sisih, pun singtul. Singgul datang, apa? La ilaha illallah. Hitam capu putih dah, gubah. La ilaha illallah, makmung. Hey, gimana ni mandi hati? Tengok pukul 10, klik motong lah kau. La ilaha illallah. Tengok kau dengan lelaki. Tak ada bersih siap ke apa? Talih. Dia kena jangok dengan lelaki. Sabit hari tu lelaki tak kerja ke apa di rumah. Pakarlah bini mandi pagi, boleh bedak, boleh cuba ke apa. Pakar seksi-seksi duduk main dengan lelaki dalam rumah. Duduk belik dengan lelaki. Weh, muna ketek weh. Bahawa, wah. Aduh. Tu lelaki pun lagi kerja. Isak kok. Loh, memang. Ha, geno hari ni jangkut terlalu eh. Loh, nak kekai pulut eh. Tak eh. Lah, weh, muka ada yang jangkut atau kekai pulut lalu lah. Oh, muka muka tak ada kerja hari ni eh. Aku jangkut lah. Gua bos suruh yak dah. Suruh jangkuk. Ha, tu lelaki dengan bini dengan lagu tu. Wah, kena Islam royak. Ha, tu. Ha, aku tak ada ngaji. Mungkin sore je. Malam tu. Oh, gitu deh. Ha. Kena seksi dengan tu lelaki tahu. Wemu. Pelik, wemu. Pelik lah. Ha, tu pakai. Kain kok bayar-bayar tu. Baju kelawar tu. Tidak. Kok tu ngetangin luar je. Lek dalam sampai ke apa ah. Bila kelek gedek. Tidak bayar poya kulit dia. Dulu lagi rumah dah yang turun. Dia turun tanah.
Ha, tuntan nak semua tu bila kak berik. Berik mu tu dapat perang habis lah. Nak ada. Duk tak rumah tak apa. Nak lagu tu. Ngatuk laki kena seksi ngatuk laki. Ha, kena seksi. Kita laki bersorang tengok ke bini. Ni dak tengok pak. Oh. Memang eh. Allah. Oh. Oh, dia cari pucuk terajar tengok konyol-konyol yang teriak tu. Ha, tu nak ayat tu. Han jebak han tua. Ha, lepas tidur malam pulak begini. Buka sayap. Tu laki hello, bini gemuk. Memu nak terbang kena malam ni memu. Waktu turun han sayap tu, aku tak boleh menyawa ni. Betul tak? Ha, kena mandi, kena buh siap. Betul tak? Ada gapo-gapo bu, lukling gapo, tidur lah. Tidur pulak jangan dah hipik tu laki. Adab dah tidur. Ni dak hundu ha sok tak bang sok 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 sok. Duk bucu kali ngapa tak golek. Tu laki bining besar. Hmm tekok kata. Ha tak leh tak leh. Pas jangan dak saya. Ha tidur beradab molek hadap rape. Tidur hadap rape. Tu laki hadap ko kita kita hadap ko tu bining. Hadap gitu. Kan dak kecek bu kecek lah. Geno mek mengesok nama tong dak. Eh. No, hey. Bangun pagi sikit deh. Aku sejuk lah mek muhe. Eh, bisa motong asah lagi eh. Allah. Tiga hari kali asah bisa motong. Lah tupul mek mu. Oh, mari kuat katak sudu mari. Misal kita kata. Kecek. Kata si kecek pun jenis. Oh. Apa? Hadap kau dapat. Beradap. Tu nak aku tidur. Okey, tino kena beradap dengan tu lelaki. Haa, ah, bukan kata gai. Tak poho, tak puk. Tu lelaki. Tu lelaki juga. Niga tindih balok. Apa dia tengok boho bining dia. Allahu Akbar. Gomong. Haa, tak boleh. Pula nak tidur kena beradak. Hadap dapai. Lepas tu dah jenera ikut dah lah. Tu saya tak ambil salah dah. Oh, kaki bini dia tak skok tu lelaki. Oh. Haa, bini tidur buah tak apa dah. Tapi nak ayak tu kena beradak. Hani nak ayak tu. Tok'ak tu lelaki lagu tu. Haa, bini kena tok'ak. Setara mana nak tok'ak. Apa sah ni? Apa tu lelaki suruh kena pergi? Tidak. Kena herah lah. Haa, ni tak tu lelaki ni to'ak ke bining. Nah, tu lelaki to'ak ke bining. Bini pun dah. Nah, bah. Gah bih. Bah. Budu tak ada. Bah. Payah pecah. Bah. Anak kecing. Bah. Air tak ada. Bah. Motor tak naik. Bah, hatak diri. Bah, tengok dia tengangur tu pipai. No, no, buat kena. Seperti isi dah tu lelaki. Ah, deh. Boleh suruh tapi jangan banyak sangat. Lepas tu, we kasih saya lah. Kerana tu, ada ayat dalam surah Turum, ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tu yang jadikan sekelaming ni. Mawaddatan warahmah. Berkasih-kasih saya. Haa, ni nak sekali ni. Baru mi kwamsuk. Haa, barulah abang ni bahagia kita nak ayat kata. Haa, tu dah. Dan anak terhadap dua ibu bapa. Ketua'atai anak. Jadi kena herah lah. Hak benda molek ibu bapa saat ni suruh anak. Anak wajib kena to'at. Benda apa tu? Benda hak kena dengan agama. Kita ni dah. Dia suruh anak pergi beli bakar. Tak pergi rodeh. Anak tak semaya. Tak ada kena-kena. Kena pak pun tak boleh juga. Haa tu pelik kita. Nah. Buat anak weh. Tu pergi beli bakar tak ke. Ke ayah tadi. Tu kedai tu dah. Anak lari pula. Menantang budak. Tak boleh. Tak boleh suruh sungguh. Piak. Piak tak anak. Bagi dia back you anak ada maya ni. Bawa ada tak kena. Haa, hari kita pelik. So, suruh anak makan nasi. Weh, makan nasi lagi. Pukul 11 lebih dah. Atau pukul 12 dah. Orang dia back, zuhur dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, weh, kasih lagi. Tak lagi. Makan nasi kenyir tu, tengok bekos saji tu, mek membuat kabut tau. Tak ada, suruh tak semaya dah, weh. Tak ada. Ha, kita tak tu dah. Tak nak tanya buku semaya. Tanya buku makan. Kenapa dia takut mampu nak dia? Ha, dia saya nak ayat tu. Kalau tak jadi, nak tanya semaya.
Gue semaya zuhur lagi ni. Dak lagi hambek semaya-maya tu. Pakai nasi ya. Ha mam buat satu nasi tu. Ha punya tu buat kensung sedap tu. Buat besar mula tu dia nak makan tu. Aduh kena tunggu semaya. Ha ni bau kena kita. Ni tanya makan saja tak tanya semaya. Ha ni kita tak kena cara didik anak tak. Didik anak kita. Ha sudah lebih kurang malam ni ngam rasa. Dah. Kau ada apa lagi nak tanya eh? Tanya mulut ha tanya. Kalau ada. Kalau tak ada kita ha kita beradulah malam ni. Tak ada deh. Kau tidur. Tak ada doh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.